questions never die. When the world is calling you, can you hear them screaming out your name? Legends never die, they become a part of you. Halo guys, balas Chelsea Jam dalam episode ke-35 dari series Chelsea Keren Mode kita di FIFA 21. Kita bakal lanjutin, ini mungkin akan sedikit panjang episode hari ini. Gue sengaja supaya kalian-kalian yang mau malam tahun baruan, gak sih masih besok sih, tapi ya berlibur akhir tahun tapi gak bisa karena lagi lockdown segala macam, bisa ada hiburan lah ya buat tontonan gitu ya. Jadi rencananya sih gue mau main sampai pertandingan lawan Manchester City. Jadi at least bakal ada 3 pertandingan, lawan Leicester, pertandingan Premier League, terus Wolves away dan di kandang lawan City. Nah tapi mungkin ntar bakal muncul pertandingan in betweennya Carabao Cup gitu. Jadi mungkin akan ada 4 pertandingan di episode ini supaya kita bisa gas langsung aja. Oh ya, anyway, saya sudah baca komen-komen kalian soal transfer offer dari Piemonte Calcio untuk Mateo Kovacic, dan memang ada beberapa orang yang bilang jangan dijual, dan gue juga bisa mengerti alasannya. Gue menghargai pendapat mereka, tapi kayaknya sih memang 80% bahkan 90% dari kalian bilang ya gak masalah, memang numpuk juga kenyataannya. Kovacic main yang bagus, cuman lebih karena memang kita ngelihat dalam diri Bakayoko, Barkley, dan Loftus-Cheek apa yang kita butuhkan, yaitu fisik. Kita udah punya center mid tipikal seperti Kovacic dalam diri Kante. Bahkan Kante aja waktu itu mau gue jual tapi gak jadi gitu kan. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk yaudah kita akan coba untuk negosiasi. Anyway, ini untuk mengingatkan memori kalian aja. Tahun 2019 tuh Chelsea mempermanenkan dealnya Kovacic karena sebelumnya loan dari Real Madrid. Itu seharga 45 juta pounds. Jadi tawaran Piemonte Calcio 65 juta ini udah profit buat Chelsea. Profit 20 juta. Apalagi kalau misalnya kita bisa push sampai, ini mentoknya 92 juta katanya. Jadi kita akan coba langsung gas aja. Kita akan bernegosiasi dengan manajer Piemonte Calcio. Dan kita akan lihat seperti apa respon mereka kalau misalnya gue tawar. Mungkin nggak 90, karena mungkin mereka akan langsung. Atau bisa sebenarnya ya, bentar. 90 juta kalau kita bisa dapat, gila banget sih, Pak. Cuma jujur gue agak takut dia ngambek sih. Karena sebenarnya tawaran 65 juta itu udah lebih mahal 10 juta dari market value dia saat ini, yaitu 55 juta pounds. Dan Chelsea cuma beli 45 juta permanen ini waktu itu dari Real Madrid, Pak. Oke, jadi gue akan, dan gue tidak akan swap player tentunya. Mungkin 85 juta sih, nggak 90 juta tapi 85 juta. Ini tinggi banget. 20 juta di atas tawaran pertama mereka. Jadi ada kemungkinan mereka akan langsung ngambek, dan kalau ngambek ya udah nggak masalah. Karena ya kita juga, sebenarnya sih memang kalau bisa dijual, karena terlalu numpuk dan ntar malah urusan moral segala macam kan. Squad terlalu numpuk di Kerimat Fadwa 1 gak gitu bagus gitu loh. Jadi kita coba lihat ya. Oke, mereka stick di 65 juta. Kita bisa turun. Mungkin turunnya naik 1 juta. Kita lihat aja responnya ya. Boleh ntar ketemu di tengah kita. Di tengahnya dimana? 70 juta, 80 juta mungkin. Oke, jadi gua akan turunin jadi 84 juta. Turunnya 1 juta ya. Yang penting turun kan. Kita lihat responsnya dari manajer Piemonte Calcio. Harusnya Pirlo ini representatifnya. Oke, kita coba lihat respon mereka. 84 juta. Dan deal. Dar, meledak otak. 84 juta. Ya ampun, hampir 2 kali lipat harga kita beli dia dari Real Madrid waktu itu, Pak. 2 tahun lalu. Oh my god. Mereka nawar pertama 64. Terus kita bilang 85 juta. Mereka bilang enggak mau, enggak, tetap 60-an segitu. Lo diturunin 1 juta di oke. Okay. Ya udah, tapi jangan takabur dulu karena ini bakal harus negosiasi dulu Kovacic sama Piemonte Calcio-nya. Ya 84 juta mah kalau enggak terima bodoh sih. Profitnya berapa, Pak? Dari dulu kita ngebeli dia 45 juta pounds. Profitnya 40 juta untuk pemain udah berusia 27 tahun. I'll take it. Nice. Wah, gila sumpah sih. Oke, sekarang kita bisa fokus ke pertandingan Premier League lawan Leicester City. Kita langsung gas. Kemarin kita mengawali musim dengan Bentar ya. Kenapa laku sekali anak ini? Fuck. Aduh, anjing kepencet, Pak. Kepencet gua Dortmund 62 juta. Ya udahlah, enggak masalah sih. Kepencet sumpah, kepencet accept gue. Semoga yang go through Piemonte ya. Aduh. Gue kepencet sumpah, gue kepencet. Shit. Kepencet accept barusan. Oke, okay, gak masalah. Terus ada satu tawaran lagi dari
Siapa? Villarreal untuk Rudiger. Aduh, ini juga menarik sih. Cuman enggak sih, kayaknya karena kita habis ngejual Thiago Silva, jadi Rudiger buat backup. Kita blok aja ya. Aduh, itu nyesel banget tadi sih. Semoga aja yang go through yang Piemonte sih, Pak. Asli sih. Oke, Dortmund. Yes! Dortmund gagal karena Piemonte udah delay. Nice! Gila, Pak. Kejual 84 juta pounds. Ke Piemonte Calcio, Mateo Kovacic. Shit. Terus ada tawaran dari AZ Alkmaar buat Louis Baker. Ini pemain kita laku banget sih. Louis Baker emang mau kita jual ya. Nice! Oke. Apa ini? I know that eventually you're going to be looking for a new defensive midfielder. Karena Kovacic cabut. But I think I can... Oh, yeah, of course. Yeah, memang karena... Karena Anda, jadi saya jual Kovacic, Pak Bakayoko. Ya, yeah, tentu saja. This next game is so important for our season, boss. I feel really good and I'm sure I can do a better job than Kepa. If you give me the chance ahead of him. Masalahnya sharpness Anda, Pak. Sharpness Anda tidak bagus, Pak. Hananovic. Ya, yeah, well. 26 sih, sebenarnya dibilang jelek nggak, Pak. Ya, yeah, bisa aja sebenarnya sih. Kalau mau kita gas mainan Hananovic, boleh sih. Wah, wow, Liverpool juara Super Cup. Lawan Arsenal ya. Yo ampun, salah hat-trick. No, Arsenal dibantai berapa sama Liverpool di Super Cup? 4-1, salah hat-trick. Liverpool juara UCL musim lalu, Arsenal juara Europa League musim lalu. Oke, okay. Wah gila nih mengawali episode ini, cakep sekali. Mantap sekali, top scorernya. Yo ampun, Sterling lagi, ada Sander Burch sama Marcus Rashford. Oke, okay. Yuk langsung gas yuk ke Stamford Bridge. Pertandingan pertama kita di Stamford Bridge berarti musim ini. Hananovic minta main, silahkan main, monggo, boleh. Ya, meskipun sharpness Anda agak mengerikan ya. Sisanya nih di reserves kita mesti kita training sih. Ini juga masalah, Pak. Makin banyak pemain di reserves, makin mereka nggak dapat jam terbang buat training. Dan sharpness mereka makin parah, malah makin nggak bisa dimainin sama sekali gitu loh. Jadi ini yang aman sharpnessnya semua starting 11 kita dan main-main ada di bench gitu loh. Kita bakal sama persis kayak kemarin, nggak akan berubah kecuali ini. Zuma main di tengah, Malangsar main di kanan, itu udah terbukti bagus banget. Dan kita akan menghadapi Leicester City dengan Maddison, Iheanacho, dan Domenico Berardi front 3-nya. Shit. Telemer sendiri dan Pride di tengah. Luke Shaw, Evans, Reuni. Soyuncu, Pereira, Michael. Oke. Okay. Oke, ini pertandingan kedua kita berarti di Premier League musim ini. Kemarin kita berhasil menang lawan Cardiff City, tim promosi, dapat 3 poin perdana, sayangnya tidak clean sheet. Pertandingan kedua, pertandingan perdana di Stamford Bridge, hopefully kita bisa dapat 3 poin dan hopefully bisa clean sheet. Gua akan coba untuk fokus. Dan ya, kalau misalnya kan gue bilang tadi kita bakal mainin pertandingan sampai City. Gua akan bikin durasi episode ini panjang supaya kalian bisa enjoy di saat-saat lagi lockdown di akhir tahun ini. Jadi kalau misalnya anyep, gua akan stop main, stop record, gua lanjutin lagi. Gua break sejam 2 jam baru gua lanjutin. Oke, okay, jadi gue gak akan maksa gue harus record semua sampai langsung bener-bener langsung record tanpa ada jeda. Kalau misalnya anyep, pokoknya 2 pertandingan gue stop dulu baru lanjut. Oke, okay, jadi chill. Bener look show ya di sana. Oke, okay, Hananovic start untuk pertama kalinya buat Chelsea di musim ini Premier League. Semoga saja bisa clean sheet ya. Player to watch Kai Havertz 3 gol di 3 pertandingan terakhir termasuk pramusim kemarin berarti. Karena kemarin nyetak gol Havertz dan Werner, masing-masing bikin assist juga. Jadi mereka berdua, duo Jerman kita depannya udah masing-masing punya 1 gol dan 1 assist. Wah, gue seneng banget Kovacic kejual sih, Pak. Enggak, bukan karena... Yo, Mas! Sudah ganti ke meja, masih pakai jersey, loh. Gue senengnya bukan karena dia kejual. Gue senengnya karena memang... Dennis Pratt tuh udah real face, ya? Karena dia kejualnya mahal banget. 84 juta itu gila sih profitnya, sih. Parah, Pak. Loftus-Cheek, starter lagi, ya. Hudson-Odoi, Pulisic. Ini pokoknya lineup instruction semua gak ada yang ubah. Dari pertandingan pertama Premier League kemarin. Oke, okay, starting eleven Chelsea yang berubah hanya Samir Hananovic start di posisi penjaga gawang. Malangsar, Zuma, Alaba, 3 center back kita. Wingbacknya ada Hudson-Odoi dan juga Pulisic. Terus tengahnya Loftus-Cheek, Mount, Kante. Depannya Werner, Havertz. Top assist, top goal scorer Premier League musim lalu. Dua main Jerman. Oke, okay. Dan Leicester City kita tadi lihat line-up-nya. Schmeichel, kapten mereka 4-3-3 ya. Backnya lumayan ngeri sih. Soyuncu, Evans, Pereira. Midfielteringnya juga karena ada Didi dan Tielemans. Pratt juga bagus. Berardi nih signing mereka. Menarik banget bisa dapet Berardi loh. Albrighton, Perez, James Justin, Slimani di bench. Berardi udah pindah ke Liverpool kalau gak salah. Oke, langsung saja dari Stamford Bridge. Pertandingan match day kedua Liga Inggris 2021-2022 antara Chelsea menghadapi Leicester City. Saya akan fokus, chill. Oh ya, yeah, anyway, ini sekarang gue ngomong-ngomong dikit. Pengumuman buat
kalian yang mau ikutan jersey, giveaway jersey dari Topscore disediakan. Dan anyway, thank you buat Topscore yang sudah menjadi sponsor dari video ini, dari mulai episode 28 kemarin Chelsea Kremot sampai episode 37 nanti 10 episode. Jadi Topscore menyediakan 2 jersey timnas Indonesia home meals, bisa kalian dapetin dengan cara mengikuti beberapa persyaratan yang ada di pin komen di bawah, bisa dicek. Follow Instagram Topscore pastinya, subscribe ke channel YouTube mereka, dan komen di video-video Chelsea Green Mode sesuai konteks tentunya. Kalau misalnya lagi ada pertandingan, evaluasi pertandingan, kalau lagi ada tadi transfer coverage mau dikomenin, silakan dikomenin. Dan jangan lupa di komen kalian cantumin username Instagram kalian. Gua akan umumkan pemenangnya ntar di episode 38 atau 39 berarti dari Chelsea Green Mode, oke? Sekali lagi terima kasih buat Topscore. Kalian kalau mau nyari akses olahraga, sepatu futsal, sepatu bola, bola apapun itu, cari ke Topscore. Gue selalu beli, udah bertahun-tahun beli di sana, Pak. Jadi thank you buat Topscore yang sudah menjadi sponsor 10 episode Chelsea Green Mode kita. Mount, oke, okay, Havertz kasih ke Timo Werner. Coba untuk melewati Evans, kalah kuat doi. Oke, okay, Hudson-Odoi telat balik. Nah, nice mundur. Show kasih ke Tielemans. Hey, nice, Hudson-Odoi dapat loh. Oke, okay, well done. Waktu Cik, Mount. Kasih ke Havertz, waduh, di cu. Duel. Oke, okay, bahaya nih. Alaba dapat. Oke, okay, nice. Pulisic. Good. Oke. Okay. Kasih ke belakang dulu aja Handanovic. Supaya bisa ngalirin ke Sar di kanan. Oke, okay, nice. Tenang mainnya ya. Hudson-Odoi kasih ke Ruben Loftus-Cheek. Oke, okay, nice. Werner through ball langsung ke Callum Hudson-Odoi. Oke. Okay. Kebuka juga nih akhirnya mereka. Crossing ke tengah. Aduh, waduh itu Werner. Oke. Eh, tolong ya, tiang tidak mainan malam ini ya. Tolong jangan. Episode kemarin langsung tiang pertama-pertama loh. Mount ke Havertz. Overtop langsung Christian Pulisic dapat. Wah, Ricardo Pereira bagus banget sih. Kuat dia soalnya, Pak. Oke, throw-in buat Chelsea. 21 menit belum ada gol tercipta di Stamford Bridge. Oke, Timo. Pulisic. Balik ke belakang Kante. Masih ke Loftus-Cheek. Hudson-Odoi balik lagi. Overtop langsung bagus sekali Loftus-Cheek ke Pulisic. Lihat ada yang datang itu Kante. Kasih ke Havertz. Wah, itu kosong banget Hudson-Odoi. Kanan. Crossing ke tengah. Werner. Ya ampun. Shit. Oke, apa-apa. Nice. Zuma duel sesuai rencana, duel udara. Yo, tapi nggak dapat second ball-nya, itu yang bahaya. Duel Alaba. Oke, over top dia, Pulisic defense, ayo. Buset, Berardi. Nggak usah begitu, Pak. Kante ke belakang, Prat. Tielemans, bahaya. 1-0, Leicester. Dua pertandingan, dua gol. Tengahnya kosong lagi. Gol pertama buat Kelece Iheanacho. Apakah saya akan harus langsung break setelah itu pertandingan? Jangan sih, Pak. Karena kita megang bola enak banget tuh, ada peluang segala macam. Mereka nyetok gol duluan, Timo. Masih ke Loftus-Cheek. Mount. Belakang. Oke, okay, nice. Loftus-Cheek. Hudson-Odoi. Mason Mount. Ada ruang tembak. Wah, di blok lu. Dapat Pulisic. Oke, okay, well done. Apa itu? Pelanggaran kah? Oh, offside ya. Offside loh dia. Atau pelanggaran, gak tau lah. Duel Zuma. Good. Aduh, Zuma kencangan mulu loh, sundulannya bagus padahal. Dapat sih dapat, tapi buset dapat dia. Waduh, gawat. Madison ke tengah langsung, ada Alaba. Waduh, kalah duel udara, Pak. Zuma tuh menang duel udara, cuman dia terlalu kencang nyundul, jadi malah nggak dapat main kita. Loftus-Cheek ke Mount. Oke, Havertz. Through ball, Christian Pulisic dapat, Pak. Oke, nice Pulisic. Saya tahu ini melelahkan sekali buat Anda. Wah, bagus, Soyuncu. Domenico Berardi.
Nice. No, wasit. Pelanggaran loh. Soyuncu. Pressing sih. Ya Nacho, nice Hatsunodoi. Ini Hatsunodoi malah position one-nya banyak banget loh. Kasih langsung Loftus Cheek. Bagus sekali kontrol bolanya. Mason Mount. Overtop dia ke Christian Pulisic. Kai Havertz, jauhan pak. Ya Nacho. Tillemans ke Madison di kiri. Dapat, nice. Lagi-lagi Hatsunodoi tackle-nya. Aduh sayang banget half time loh anjing, harusnya bisa nyerang kita. Tertinggal 1-0 di kandang lawan Leicester. Kayaknya position kita unggul deh. Parah sih. Cuman yang mereka rapat banget belakangnya pak, agak susah ditembus sih. Apa kita ambil resiko ya? Pulisic sama Hatsunodoi bener-bener kita push ke depan, cuman itu ya ampun, lihat 78% ball possession loh Chelsea. Kayak rekor deh paling banyak yang di halftime. Mereka cuma punya 22%, tapi mereka punya 2 peluang dan 1 jadi gol. Well, gue sih bisa bikin begini sih. Cuman ini emang resiko banget sih. 3-3-4 jadi formasinya. Coba deh. Sebenarnya sih nggak beda sih. Maksudnya kayak emang mereka bakal lebih posisi dasarnya lebih maju aja. Tapi ya inilah, resikonya bener-bener akan kosong sekali. Malah Leicester jadi right back hitungannya. Duh, langsung kosong. Nice, nice block. Oke, Zuma ke Loftus Cheek. Alaba bertop langsung, Christian Pulisic dapat. Ya ampun. Dapat. Oh, nice Pulisic. Havertz. Bola kita nice. Foden ke Napoli. Wow. Menarik sekali. Oke, Zuma, Loftus Cheek. Kante. Mount. Havertz overtop langsung ke Timo Werner. Wah, di akrobatik. Evans buang jauh ke depan langsung, Alaba dapat harusnya. Bagus Alaba. Oke. Kante. Timo Werner. Masih Timo, ada ruang tembak. Wah, gila Soyuncu bloknya nice banget. Shit. Bagus banget tuh bloknya, gila. Kolong banget, pak. Dennis Pratt. Wah. Diserang sayapnya kita, pak. Mereka tahu kita agak bolong di sayap. Ini kalau nggak dapat gawat sih. Dapat Pulisic, tolong. Oke. Okay. Good block. Oke, okay, Mount. Trubo langsung. Bagus sekali. Offside anda Loftus Cheek. Havertz ke Loftus Cheek. Lihat atas. Oke, okay, nice. Hatsunodoi. Timo Werner. Shooting. Wah, nice. Oke, okay, good job. Sayangnya masih bisa ditepis sama Michael. Bagus. Ya Nacho tarik keluar. Slimani masuk, oke. Udah ngandelin bola-bola atas mereka mungkin nih kalau masih Slimani. Berpendek aja. Oke, Hatsunodoi. Sar. Loftus Cheek, ada ruang tembak. Tipis. Ruben Loftus Cheek tipis sekali, astaga naga. Enggak sih, gue enggak tahu tipis apa sih. Ya, tipis banget. Tipis banget itu, pak. Oke. Okay. Bentar. Siapa yang bisa gue tarik ya, shit. James mungkin main di situ ya, supaya ada lebih ada pace di kanan ya. Alaba sih enggak apa, udah aman. Oke, okay. Sementara kita biarin dulu aja. Satu pertandingan main dulu ya. Terus James gantiin Malasar, karena kita pertandingan sudah main pakai cuma bener-bener 3 back doang sih. Zuma di tengah, terus Reece James kanan, Alaba kiri. Coba. Ayo Alaba duel, Alaba. Kok langsung lewat ya anda? Madison, okay, nice James.
Langsung ke depan. Good. Hudson Odoi. Werner. Through ball balik ke Callum Hudson Odoi. Bagus, bagus, bagus. Oke, Werner ke Mount. Pulisic. Havertz. Shooting lagi kiri. Havertz! Onside. Let's go. Yes. Kai Havertz, 2 gol di 2 pertandingan buat Chelsea di Premier League, well done. Akhirnya kesabaran kita membuahkan hasil juga loh, well done. Good job, passing-passingnya Werner ke Mount, Pulisic, Havertz onside loh, itu yang bikin onside si Johnny Evers kayaknya ya. Nice, nice, well done, Kai Havertz, good job. Dan itu adalah assist perdana dari Christian Pulisic ya, berarti di Premier League musim ini buat Chelsea. Oke, good job, yuk, gol kemenangan yuk. Nice, 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 nice. Yuk, fokus, fokus. Come on, come on, come on. Ini pencetak asis terbanyak kita musim lalu. Malah nyetak 2 gol sejauh ini. Terbanyak di Premier League buat Chelsea ya. Timo malah baru 1. Oke, come on, come on, come on. 20 menit terakhir, bisa yuk. Berardi. Ricardo Pereira. Over the top dia. Bola kita, yes. Oke, okay, wait, kayaknya gue harus ganti pemain lagi sih. Oke, kita bisa masukin Ziyech actually dan Barkley. Dan Loftus Cheek ya, oke. Okay. Jadi tengahnya kita kuatin, depannya kayak sih aman tuh, 4 depan udah biarin aja lah. Oke, okay, let's go, come on, kita butuh kreativitas dari Hakim Ziyech buat ngejar satu gol lagi nih. Gol kemenangan. Come on, come on, come on. Oke, okay, Kante. Ini dia Hakim Ziyech. Ayo masakan. Hasan. Havertz. Timo Werner. Oke, Ziyech. Oh, Werner kosong banget. Let's go. Timo gol. Kali kiri. Werner. Cover. 2-1 Chelsea. Instant impact dari Hakim Ziyech. Baru masuk langsung bikin assist buat gol kedua kita. Dan lagi-lagi Havertz dan Timo Werner mencetak gol di pertandingan yang sama. Lihat, bener-bener sabar banget. Dan wah, itu begitu Johnny Evans maju ngedeket ke Ziyech, langsung dia ngeliat Werner kosong di trouble. Finishing one on one dijaga sama Luke Shaw, tapi ya yeah. Ya yeah. 2-1, let's go. Nah, 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 ini sekarang. Sekarang kan sudah unggul nih. Sebenarnya bisa gue turunin tuh wingback kita 2 sih full, jadi balik lagi kayak yang tadi sih, supaya mereka gak terlalu capek juga ngejar kalau misalnya masih turun gitu loh. Oh, kasihan pak kalau setinggi ini. Cuman ya resikonya adalah kita udah gak bisa ganti main karena udah habis subnya. Oh shit, 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 jangan dong. Jangan jadi LWP, anda minusnya banyak banget. Oke, okay. Jadi kita balikin mereka ke tengah ya, Hudson Odoi sama Pulisic. Cuma itu doang kok, simple. 15 menit, pertahankan atau tambah gol, let's go. Dengan ada Hakim Ziyech, mungkin bisa tambah gol. Cuman ini kalau Ziyech bagus, mungkin pertandingan berikutnya dia starter, boleh. Gue ngeliat form kok. Jadi nggak berarti ya Mount akan starter terus, nggak. Gue ngeliat pokoknya yang bagus aja. Tielemans. Bersaing semua, nggak ada yang aman lah di starting 11 lah. Selam Slimani. Domenico Berardi. Balik belakang, Dennis Pratt. Tielemans. Bahaya, shooting. Nice, Aranovic. Awas aja tuh pelanggaran, sih. Jauh ke depan langsung. Havertz. Oke, turun pak, itu Pulisicnya udah standby di bawah kok. Bahaya sekali itu. Oke, Hudson Odoi, aduh umpan-umpan kayak gitu sih, ngeri banget sih pak, rebut lu di tengah ntar. Ya Allah bah. Through ball langsung, Pulisic, aduh. Tielemans. Oke, Barkley, bagus Barkley. Yes, well done Barkley. Well done, tuh bagus banget sih. Tackle-nya sih, bersih tuh. Ross Barkley, Timo Werner, Hakim Ziyech. True ball lagi, oh my god, Ziyech true ball-nya. Oke, Kai Havertz, selesaikan. Havertz, game over. Selesai pertandingan, selesai. 3 poin di pertandingan kedua Premier League buat Chelsea. 3-1 kita unggul. Comeback kita berhasil, well done. Kebobolan duluan, 3 gol kita balas. Let's go. Hakim Ziyech 2 assist, udah definitely starter pertandingan berikutnya. Nice. Havertz 2 gol brace pak. Total udah 3 gol di Premier League musim ini berarti ya, Kai Havertz. Nice, nice, nice.
Gila, enak banget tuh ngeliat tadi kayak kiri di ke kananin bolanya loh, dihajar. Well done. Gue masih belum menemukan selebrasi yang enak buat Havertz ya. Kalau X nggak enak banget soalnya. Gol ketiga di Premier League, nice. Top scorer loh Havertz sekarang mungkin ya. Kalau Sterling nggak nyetak gol, Sterling 2 gol soalnya. Sterling, Rashford sama Sander Berge tadi. Oke, yuk, tahan yuk, dikit lagi yuk. Let's go. Fokus boy. Barkley tadi itu krusial banget sih, itu antara ngasih mereka penalti kita diimbangin atau ya itu counter attack-nya langsung jadi gol kita kan. Dari Barkley tadi dalam kotak penalti itu, tackle-nya. Ricardo Pereira ke tengah, ada Dennis Pratt. Fokus, hati-hati di balik badannya sama dia. Dapat Alaba, well done. Oke, Kante, malah bisa ada serangan terakhir mungkin. Werner, hat-trick untuk Kai Havertz maybe? Nah. Nah, hampir tuh kalau dapat hat-trick. Full time udah. Habis. Nice. GG Chelsea. Well done. Luar biasa. Memang kebobolan lagi sih, gagal clean sheet lagi, tapi tidak masalah. 6 poin dari 2 pertandingan All Premier League. Itu modal yang bagus banget lawan Leicester yang sama sekali tidak mudah untuk dikalahkan sih. Bahkan mereka nyetak gol duluan kan ke gawang kita. Oke. Okay. Good job, good job. Havertz 2 attempts, 2 gol, bayangin. Gue penasaran possession kita berapa sih? Bahwa pertama 78% kita ball possession loh. Nggak tahu babak 2 deh. Nice, nice, nice. Tapi overall cukup memuaskan lah ya. Meskipun tetap ada ngeri-ngerinya juga. Tapi babak 2 kita nyetak 3 gol, Pak. 3 gol babak 2 loh. Havertz brace dan Timo Werner nyetak 1 gol. Oke, okay, nice. Chelsea. Ini sih golnya mereka ini loh. Aduh. Bolong loh. Itu si Malangsar sama Zuma di situ loh. Harusnya tuh Alaba tuh agak-agak ke depannya sedikit ya supaya offside kan. Itu enak banget dikirain offside trap itu. Cuman Alaba yang ngejaganya tuh di belakangnya si Iheanacho jadinya ya onside. Ini peluangnya Loftus-Cheek yang tipis banget, Pak. Bagus tuh nyari celahnya loh itu loh. Astaga tipisnya itu. Itu benar-benar tipis banget sih. Sama kayak Barkley di pertandingan pertama kemarin cuy, lawan Cardiff banyak banget yang tipis. Nih, ini sabar banget sih kita masing-masingnya sih. Dan Havertz sangat-sangat cerdik ngeliat garis offside-nya mereka. Karena kalau misalnya maju dikit aja udah offside udah. Dan ini gol yang mengawali comeback luar biasa kita di pertandingan kedua ini di Premier League. Well done. Nih, Ziyech masuk udah langsung beda sih. Gokil, udah Ziyech starter ya. Nice. Kita lihat yang bagus, siapa yang bagus, starter udah langsung. Kiper balik Kepa lagi ya pertandingan berikutnya, karena sama-sama kebobolan satu Kepa Mahrenovic ya. Gue belum terlalu nentuin rotasinya gimana sih, gue sebenarnya berencana mau mainin Jamie Kamin di Europa League sih. Kepa Mahrenovic rotasi di FA Cup Premier League, karena bokap Kamin juga gimana menurut kalian? Oke, oke sih. Ini dia gol yang memastikan 3 poin kita, well done. Jadi sub kita lumayan impactful sih. Rhys James doang gak kerasa ya, tapi masuknya Ross Barkley sama, well, 56% pada akhirnya. Tapi unggul kita position, jarang banget kan gue unggul position. Bisa kita cuma 30-40% loh. 7 shot 5 on target, jadi peluang pun juga kita lebih banyak ya. 5 tackle, well done. Passing akurasi berapa tadi? 92%. Gila, passing akurasi 92% loh. Mantap sekali passing kita. Havertz rating 10 karena 2 gol 1 assist. Barang 8,9, Ziyech 7,2. Weh, dia 2 assist pak. Cuma 7,2 loh. Hasanoda tackle-tacklenya banyak banget dan bagus banget. Kita lihat coba ya. Ya, Havertz 2 gol, Werner 1 gol. Oh enggak, Havertz oh ya, Ziyech bikin 2 assist, Pulisic 1 lagi ya. Werner 3 shot, 3-3 on target, 1 gol. Havertz 2 shot, 2 on target, 2 gol. Bagus banget. Passingnya paling banyak tuh Loftus-Cheek, lihat gak? Sama Kante. Loftus-Cheek 25 passing, 25-25 berhasil 100%. Kante juga sama 100%. Dribble paling banyak Kante, 18. Mantap sekali. Lihat Hudson-Odoi, 3 tackle, 3-3 berhasil. Udah menjelma jadi wingback dia loh. Sumpah. Terus Pulisic duel-duelannya enak banget lagi. Karena jumpingnya kayaknya bagus ya. Haranovic 2 save, oke. Coba ya, gue penasaran sih. Gue pengen lihat si Loftus-Cheek tuh nggak biasa aja. Zuma 2 interception, 2 header won, 1 possession won. Tackle nggak ada tapi. Tuh Barkley satu position one, satu tackle, itu yang krusial banget tadi itu dalam kotak penalti, Pak. Masalahnya kalau dia salah dikit penalti loh. Nih Hasan-Odoi lihat deh, 3 position one, 2 interception, 3 tackle, Pak. Jadi defensive actions dia gila banget sih.
Wow, impress sih gue. Luar biasa. Hakim Ziyech lihat. Dua key passes, dua assist lo, gokil. Ratingnya cuma 7,2 tapi harusnya bisa lebih tinggi. Oke, okay, well done. Wah, mantap sumpah ini sih. Kita mengawali musim dengan sangat positif. Gue lupa sih musim lalu kita dua pertandingan awal tuh menang gak sih? Hi, can you chat to us for a second about the match? Sudah pakai kemeja lagi Anda, Mas. Basah kena hujan ya jersinya ya. Sakit, sakit. Ya, tapi Havertz top scorer kita di Premier League dengan 3 gol nih, lumayan. Tidak buruk sama sekali, Pak. Jadi memainkan dia di striker nggak buruk kan? Duet sama Werner. Was that as simple a win as you thought it would be? Nah, enggak sih. Enggak sih. Karena kita aja tadi kebobolan dulu dan babak kedua loh. Menit 60-an baru bisa nyetak gol penyama kedudukan kan. Dan setelah itu pun masih ada beberapa peluang mereka. Satu sih. Satu jadi gol, satu lagi peluang yang gak jadi gol. Tapi on target. Diselamatin Arnovic kah kalau gak salah tadi atau apa? Lupa gue. Was that a game you always felt in control of? We kept our shape really well. Ya itu aja jawabannya. Oke. Okay. Jadi gue sampai di titik ini masih kayak... Ah, kayaknya sih... Thanks, that'll be all for today. Belum merasa keputusan menjual Kovacic itu salah gitu loh. Karena midfield kita sejauh ini sih oke-oke aja ya. Well, puncak klasemen pak. Gila, dua pertandingan yang menang dua-duanya cuma kita dan Everton. Wow. Bahkan City aja drop point. Liverpool. Oh, Liverpool baru berani sekali sih. Jangan tak kaburan. Great win, boss. Apa ini? That's why I told you that me playing would help us to the 3 points. Ya, oke. Okay. Santai. I don't know if it's chill. Oh, Liverpool. Enggak, bener. Oh, MU. MU menang 2 kali juga. Mereka jadi di puncak klasemen. GD. Nyetak 6 gol belum kebobolan. GD plus 6, pak. Gokil, MU. Siap. Oke, lanjut training lagi. Itu mulai ya, tuh. Yang belum-belum... Yang syarat-syarat rendah-rendah di training semua. Wah, sejauh ini oke banget sih, pak. Next Wolves, ya. Ya, Baker gagal pindah, cu. Duh, padahal harus dijual sih, tuh, Baker, sih. Oke, lanjut training. Nah, yuk ampun Arsenal lagi. Arsenal mau beli Jorginho. Oke, ini kan tawarannya kan 35 juta ya. Coba ya. Kita negosiasi coba. Jadi Jorginho ini udah 29 tahun. Kita ketemu sama Arteta yang tidak seperti Arteta. Ini Arteta kok. Emang avatar Arteta nya gak mirip banget sama Arteta di real life. Gak tau kenapa. Kayak dibikin generic gitu loh, mungkin karena partner ekonomi ya. Ya mirip dikit lah, cuman nggak semirip manajer-manajer lain lah. Kayak Mourinho-nya, Klopp-nya, Pep-nya kan mirip banget kan. Oke, okay, jadi market value Jorginho, 83 over rating, usia 29 tahun adalah 32 juta pounds. Budget atau transfer yang offer yang mereka tawarkan adalah 35 juta 700 ribu pounds. 40 ribu, wah ini kalau kita bisa 40 ribu sih gue seneng banget sih, sumpah sih. Ayo Arsenal, sudah beli Marcos Alonso 19 juta. Ayo Jorginho disikat juga. Ayo, paket hemat seperti Wolves beli Thiago Silva sama Zappa Costa. Dari kita. Terima Arteta. Shit. Gila Arteta, respect. Dibeli Jorginho 40 juta, Om. Ya ampun. Kontrak sisa setahun loh. Terus kita bolongin weekly wage atau kosongin 110 ribu pounds per pekan kalau Jorginho cabut. Gaji dia gede banget di Chelsea. Wah asli, semoga kejual bener sih. Please kejual Anda. Please ada email bilang sold. Ah shit, belum ada lagi. Wow, Wolves di posisi 16 lagi nih, PR nih. Melawan tim kelima terkuat di Premier League. Dua pertandingan, dua kalahan, nyetak 1 gol, kebobolan 3, gede minus 2. Poin 0. PR nih, Pak. Sudah tahu kan? Aduh. Apa sih what's the future for Brown? Kenapa Brown aman dia? Main masa depan. Chill. Nordi Mukiele ke Bayern dari RB Leipzig. Lucas Romero ke Nottingham Forest. Awal Franco ke Fulham. 10 juta. Wih mahal banget. Gonzalo Montiel ke Leverkusen 40 juta. Siapa ini? Right back 24 tahun Argentina. Zagadou ke Sevilla. Rashica ke Lazio. Oke. Okay. Ini masih transfer window juga ya. Oke, jadi gue akan coba untuk masukin yang tadi, pastinya Hakim Ziyech kan bagus sekali. Terus ini ya Sarzuma gue tukar dari instruction tuh udah aman sih. Oke, Zuma kita bikin agresif juga aja semua kali, agresif agresif semua ya.
Gue ngerasa kalau misalnya kita bikin, gue bikin agresif interception jadi lebih ini sih, lebih enak nakal sih. Jadi, Jack Grealish yang udah pindah ke Everton. Oh, ternyata pindah ke Everton, Grealish ya. 4 gol, 3 pertandingan. Kane 3 gol, Havertz 3 gol, Sterling 2 gol. Salah. Gomez, Andre Gomez, Timo Werner, Birch, Rashford sama Gennaro 2 gol masing-masing. Gila nih perebutannya. James 3 assist, 3 pertandingan. Ziyech 2 assist, oke. Okay. Clean sheet, belum ada ya. Chelsea. Oke, okay, kita langsung gas aja ya. Apakah ada Carabao Cup? Oh, belum ada sih. Oke, jadi berarti mungkin cuma 3 pertandingan. Wah, enak banget ngeliatnya ijo-ijo, Pak. Semoga ijo lagi Wolves ya. Karena lawan City kayaknya akan agak berat sih. Oke, yuk langsung kita fokus ke pertandingan ketiga kita di Premier League. Pergantiannya adalah Ziyech main jadi starter. Terus Zuma di tengah, udah sisanya sama. Kepa balik ke lineup. Oke, mereka... Wah, front three-nya lihat. Daniel Podence, Jimenez, sama Adama Traore. Connor Cody jadi center mid. Hah? No. Thiago Silva sama Zappa Kota langsung starter anjing. Oke. Okay. Thiago Silva center back di samping Boli dan Dendonker, Zappa Kota wingback kanan. Shit. Kalau sampai kalah malu saya sih. Oke, okay, langsung gas aja. Pertandingan ketiga Premier League musim ini. Aduh, oke. Okay. Thiago Silva, Zappa Kota, kita langsung ketemu. Ya ampun nomor 20 tuh. Ih, kenapa cocok banget ya Thiago Silva pakai jersey Wolves? 36 tahun. Tolong ya, Pak. Masuk akal dikit ya. Anda kan pace-nya kan kita udah tahu nih agak kurang. Ini hujan mulu loh, hey. Kenapa hujan mulu ini? Oh ya, sama satu lagi pengumuman. Besok tanggal 31 Desember gue berencana untuk live streaming penutupan tahun di channel personal, di channel Kalf Makan Minang. Jadi rencananya tuh kontennya tuh kayak ini loh, kayak sebenarnya sih sejenis video apa ya, evaluasi akhir tahun dan resolusi untuk 2021 gitu loh. Tapi gue akan pakai ide dari kontennya si Eno Bening, kalau ada yang tahu. Gue kemarin beberapa hari lalu sempat nonton live-nya Eno Bening, dia bikin kayak gitu juga, di mana dia nontonin video resolusi tahun dia sebelumnya dan dia kayak ngobrol sama dirinya sendiri gitu loh. Jadi gue akan coba untuk melakukan hal yang sama pakai idenya si Eno Bening. Mohon izin bang, kalau misalnya Anda ini jadi tidak bermasalah kan? Enggak sih, tapi dia juga bilang feel free buat. Karena itu juga kayaknya bukan ide original dia, tapi ya gue taunya dari dia gitu loh, jadi gak masalah. Respect aja. Jadi gue akan nonton video resolusi tahun 2020 yang gue bikin tahun lalu. Dan kayak gue semacam akan ngomong sambil kita nonton di live streaming di channel personal gue. Gitu ya, jadi besok kemungkinan siang atau sore sebelum gue cabut. Jadi malam besok gue ada acara, Pak. Malam tahun baru gue ada acara. Jadi rencana untuk live streaming malam gak jadi, batal ya. Tunggu aja pokoknya ya. Untuk info lebih lanjut, silakan follow Twitter CJM atau Twitter personal saya, CalvinJoshua16. Itu dia, Zappa Costa dan Thiago Silva, Fortunis dan Connor Cody. Menariknya tengahnya Fortunis, Connor Cody loh, ya ampun. Semedo, Pedro Neto, Rafa Mir, Martial, Paulinho, Fabio Silva di bench. Udah gak punya Rebo Neves, mereka udah pindah Rebo Neves, gue lupa kemana nih. Oke, okay, starting up Chelsea, balik ya normal. Kepa, Palangasar, Zuma, dan Alaba. Terus, perbedaannya cuma Hakim Ziyech starter di camp, di belakang Werner dan Havertz, yang sejauh ini di dua pertandingan Premier League sebelumnya selalu mencetak gol. Dua striker kita. Oke, okay, jadi dua pertandingan, dua kebobolan, dua gol, semoga bisa lebih baik. Kick-off dari Molineux Stadium, Chelsea menghadapi Wolves. Pertandingan ketiga Premier League musim 2021-2022. Menariknya Cody jadi center back loh. Bagus Havertz. Oke, Ziyech. Belakang Kante, kasih ke Pulisic. Walah, dah melawannya Pulisic ya. Yo, baru ingat gue, lu susah banget sih. Pulisic itu ditiup sama Adama. Nyelenyap, Pak. Cody, kasih ke Podence. Nice, Zuma. Good. Kepa buang kaki kiri. Dapat. Wah, gak. Duel udara juga gak menang. Zappa Costa. Fortunis, Kraul. Jimenez, shooting! Nice Kepa, nice save. Waduh, penyelamatan perdana dari Kepa di pertandingan nih. Sudah langsung diancam gawang kita sama Raul Jimenez loh. Astaga naga, telat Anda lah mau nekel dia. Well done Kepa. Corner kick buat Wolves. Fokus ya. Ini pertandingan away kedua kita berarti di Premier League ya. Dapat Pulisic, nice Adama! Kepa lagi, oh shit. Ini kita digempur sih sama Wolves sih. Nice Kepa, lagi-lagi loh. Ada mengeri banget, cuy.
Ya ampun Kante cuman bengong doang, Mbak. Tapi kayaknya kalau misalnya Kepa nggak ada sih harusnya ke blok Kante sih, karena dia posisi bagus gitu. Boleh boleh nggak tinggi gitu kan. Pulisik lagi. Yo, dia belajar dari Paduka Bradway dong. Rainbow itu apa? Scorpion kick. Sit sit please lah. Aduh, sering banget kayak gitu sih. Padahal bagus banget itu tackle-nya loh, dianggap pelanggaran. Adama, oke. Okay. Udah punya 3 attempts loh. Wolves 2 on target, 1 off target. Transfer confirmed. 84 juta pounds. Mateo Kovacic dari Chelsea pindah ke Piemonte Calcio. Luar biasa. Tidak disangka kita bisa jual pemain usia 27 tahun semahal itu. Oke, okay. Havertz. Loftus Cheek, waduh, set the Cody. Ngeri sekali Anda, Havertz. Ke Timo Werner. Havertz. Ziyech, sorry. Wah, mantap. Havertz, goal. Yes! Onside. Gak ada masalah kan? Gak ada masalah kan? Oh my God, asis ketiga Hakim Ziyech. Dan gol keempat Timo. Enggak, Kai Havertz di Premier League. Wow. Gila Ziyech. Mantap sekali, lihat ini. Wah gila, dan finishingnya Havertz bagus banget, Pak. Itu repartisinya agak-agak salah sih. Dia langsung ngebuka kanan soalnya. Jadi tiang jauhnya tuh enak banget buat ditaruh sama Havertz. Unggul duluan kita, Pak. Wah asli sih. Gak tau kenapa ya, formasi ini makin lama sih gue ngerasa makin oke sih. Makin-makin gue bisa handle gitu loh. Gol keempat, Pak. Seimbang sama golnya si Jack Grealish berarti di puncak daftar urutan top scorer sementara Premier League ya, 4 gol ya. Oke, okay, nice. Well done. Dan Ziyech sudah langsung top assist juga. Wow. Apakah ini musim bersinar Hakim Ziyech? Karena dia tidak main di kanan lagi, main di tengah akhirnya. Tapi Mount jadi gak dapat tempat cuy. Cuman yaudah lah, gak masalah. Shit, no, no, no. Gak asik wasitnya ini. Siapa nama dia? Yang kemarin katanya namanya Kevin Fred tuh ya, wasit di putaran yang pertama, asik tuh. Willy Bolly dapat. Oh, bagus Havertz, come on. Kay Werner, Kay Havertz. Balikin, Timo Werner. Kay Havertz. Ziyech. Oke, Hudson-Odoi sekarang. Sabar, belakang dulu. Loftus Cheek, Kante. Havertz, Pulisic, passing-passing cepat bermain Chelsea. Kante, belakang dulu aja gak masalah. Lebar kanan dulu Zuma, ada Malang Sar di sana, cukup bagus permainan kita. Sar, Hudson-Odoi. Kasih ke tengah, ada Ziyech. Lihat, Havertz. Tidak kena bang. Kasih Kante. Aduh, kena bang. Siapa Costa? Waduh, Adama. Ayo Alaba. Alaba Adama. Alaba Adama. Ada Alaba. Alaba dapat. Lari. Yo, Pulisic mau nyelamatin bola nggak dapat. Corner buat Wolves. 23 menit ya. Berlalu masih atau kosong keunggulan Chelsea di Molineux. Siapa Costa? Hampir balas dendam lu. Bola kita. Nice. Sorry bang. Tidak bisa bang. Siapa Costa tuh kayak apa ya? Kayak pembuat kue loh. Pembuat kue di Italia gitu. Ziyech ke Havertz. Werner. Pulisic kosong, Pak. Oke. Okay. Sun Pulisic. Hakim Ziyech. Pulisic. Oke, okay, Ziyech mungkin bisa crossing. Itu membahayakan sekali sih buat Patricio sih. Bagus, bagus. Dia ngasih tempatnya di dia ngasih bolanya di tempat yang awkward banget itu. Oke, okay, Kante. Ke Pulisic dapat. Oke, okay, good. Masih hidup bola. Havertz. Kasih ke Timo Werner. Aduh, disikat sama Thiago Silva gak tuh? Fortunis. Adama Traore. Pulisic. Definitely mesti diganti sama Chilwell. Ntar si Pop sih capek banget ya. Maju mundur terus ngehadangnya Adama Traore loh. Ayo Loftus Cheek. Ya ampun di flick. Raul Jimenez. Kasih ke Adama Traore. Ayo Pulisic. Ayo Pulisic. Berjuanglah Anda lawan Adama. Itu tebel sekali. Dapat Kepa. Kenapa ditinju Kepa? Tapi tidak masalah. Bisa langsung counter kita. Oke, Loftus Cheek. Timo Werner. Kasih Kai Havertz. Di blok. Masih hidup bola tapi nggak apa. Oke, Loftus Cheek. Hudson-Odoi. Havertz. Lihat Ziyech. Trubo. Bagus sebenarnya. Cuman si Hudson-Odoi harusnya langsung lari lurus gitu loh. Diagonal. Tanpa berhenti-berhenti. Itu kok nggak berhenti-berhenti dapat itu dia. Kan udah berhenti-berhenti. Fortunis. Adamanya yuk jaga yuk. Raul. Oh, Fortunis. Jadi tengahnya pak. Yuk ampun diangkat bola loh.
Stogan agak kaget. Ziyech, Havertz ke Timo Werner. Eh pak, true ball. Ayo Havertz, anjing dihalangin sama Den Donker. Kuat juga Den Donker. Hatsu Cik, nice. Hatsunodoy. Apa passingnya pak? Come on. Jangan tadi ya. Tuh gak dapet lagi. Satu menit terakhir injury time babak pertama. Tidak berasa sudah injury time. Ayo Kante, nope masih gak dapet. Abis it, halo. Oh nice Kante. Sit abis dong. Sit. Ya ampun kebobolan anjing wasitnya. Udah 47 loh itu tadi lagi masih di tengah loh. Gak ditiup peluit bangsat. Kebobolannya kayaknya tuh jenis-jenis gue sama-sama terus ya. Passing-passing kayak gitu yang gak, bener-bener gak bisa diiniin sih. Tuh kan lagi-lagi Alaba lagi loh. Ngejaganya di depan, di belakangnya. Ya kan onside jadinya selalu pasti. Terus dia kalau misalnya strikernya first time shoot ya gak bisa ngapa-ngapain dong Alaba. Wah masih di drop nih kayaknya Alaba nih. Abis langsung ini mah orang udah lewat semenit loh. Ngapain sih Sid? Bikin kebobolan loh Sid. Orang injury time 2 menit, menit 48. Udah 47 tadi loh, belum masuk kotak penalti. Kalau masuk kotak penalti gak lo tiup peluit masih masuk akal tuh. Tadi masih di agak tengah lebih dikit loh. Gak ditiup peluit anjing loh. Bang, satu wasit bener-bener loh. Waduh, babak pertama kita cuma satu shot, satu on target lo anjing. Baru nyadar saya. Possession 43% ya. Oke, lebih pegang possession coba ya, lebih fokus ya. Oke, Ziyech kasih ke Loftus-Cheek. Nice, Werner. Havertz. Kim Ziyech. No. Alalah, wasit. Aduh, Anda, kelakuan Anda gila sih. Bener-bener gak masuk akal sih. Duel, Bang. Gak mau duel, cuma lo. Ada mah. Crossing, Kepa dapet. Oke, okay, nice. Senodoy. Kante. Depan langsung mungkin. Oke, Havertz. Ya ampun, dipotong sama Cody loh. Nice, Loftus-Cheek. Oke, okay, good. Loftus-Cheek ke depan langsung. Oke, okay, Timo Werner. True ball. Wah, dia dongker. Gila, dari tadi bagus banget sih. Shit, nggak dapet. Bahaya. No. Wah, Jimenez gila banget sih. Di comebackin kita, anjing. Tengahnya bolong banget sih. Tapi tuh finishingnya bagus sih, karena sudut ini sebenarnya tuh dia nggak dijaga sih, itu yang salah sih. Tapi sudutnya sebenarnya tuh nggak gitu, nggak gampang pak. Ngomong apa bang? Sat nggak gampang. Cok. Gini anjing. Oke, gue mesti ada perubahan. Definitely. Kalau tidak mau kita disikat-sikat sama mereka. Tentu saja perubahan ofensif. Aduh. Deketin mereka berdua. Reece James lagi masuk ya. Oke sementara biarin deh. Reece James masuk ya. Pokoknya kita butuh lebih ada pace lah. Pokoknya kalau misalnya gue majuin fullbacknya atau wingbacknya, otomatis tuh dua center back kiri kanan kita yang mengapit center back tengah tuh jadi fullback. Oke, let's go. Pulisic, sekarang Anda tugasnya udah tinggal nyerang aja, pak. Woi anjing ada mak. Dapet lagi. Ah, shit. No. Aduh, wasit. Ada bunyinya bola, loh. Kartu kuning buat Kante.
Gak kelihatan sih itu bola dulu gak tau apa. Tarik keluar Adama, nice, Pedro Neto masuk. Eh bahaya juga ini anak muda. Larinya agak-agak gila ini pak. 30 menit terakhir, tinggal 1 gol kita. Bahaya, bahaya pak, bahaya itu. Oke, Kante, Pulisic, Werner, Havertz ke Hakim Ziyech. Kiri, aduh Joni tackle-nya. Foden sama tetap langsung dia ke Neto. Dapet nih orang loh. Ternyata aja dapet loh. Sama Costa ke tengah. Foden, nice block dari Reece James. Oke, Kante ke depan. Havertz ke Timo Werner. Over the top. Aduh, Dendonker gila bener-bener. Havertz gak lewat pak. Havertz bener-bener gak lewat loh. Kalau kita kalah abis ini lawan City kita masalahnya loh. Foden delivery ke tengah. Bolanya bahaya banget itu. Oke, kayaknya Havertz mesti gue tarik ya. Karena gak bisa gak lewat pak. Bener-bener gak lewat ya. Sama ini. Kita coba masukin Temi. Mount bisa main di kiri gak? Mount bisa main di kiri deh. Mount masuk deh. Mount Temi deh. Yuk, let's go. Mesti dicoba sesuatu yang berbeda gitu. Kalau misalnya emang buntu emang gak bisa. Havertz cuma lolos sekali tadi kan. Memang jadi gol sih. Cuman kalau dia bener-bener mesti take on si Dendonker gak bisa lewat. Oke, let's go. Kejar gol yuk. Oke, Loftus Cheek. Temi ke Werner. Eh Temi, jangan mengecewakan anda. Hakim Ziyech. Bukan ke Werner. Astaga, naga. Siapa yang passing ke Temi Abraham pak? Waktu semakin menipis, 20 menit sekarang. Hudson-Odoi duel. Masa kalah sama Foden? Nggak masuk akal anda. Cody dapat. Oh bagus, Loftus Cheek. Oke, Temi Abraham kasih ke Timo Werner. Astaga. Dapat bagus, bagus. Oke, Temi. Ayo pak, dari tadi nggak jalan-jalan anda loh. Ziyech kasih ke Hudson-Odoi, Timo Werner, Hudson-Odoi. Ya ampun, nggak bisa tembus bener-bener. Thiago Silva membuktikan diri kita salah ngejual dia. Tolong. 15 menit terakhir. Over the top ke Zappa Costa. Ini juga lagi nih orang, astaga. Fortunis. Ya ampun, sit. Kasih free kick loh. Itu gak kartu merah kan teh. Oh, tarik keluar, baru naro bola tarik keluar. Masuk siapa itu? Gila ini tuh ini ya, siapa? Paulinho ya? Main muda bagus tuh. Wah, Jimenez mau hat-trick loh. Asu. Enggak, ternyata lewatin. Bahaya, nice. 10 menit terakhir. Dendonker. Neto, shooting. Nice, Kepa. Well done, nice save. Corner kick buat Wolves, ayo. Satu poin aja deh, satu poin yuk, bisa. 10 menit terakhir masa gak bisa, kecuali ini jadi gol. No, Hudson-Odoi, oh my god. Nyaris kebobolan pak. Oke, okay, Loftus Cheek. No. Nice block, fokus pak. Ayo Loftus Cheek, astaga kenapa gak mau duel dia. Tackle gagal. Oh my god. Itu hat-trick ya Jimenez sih. Lihat, Jimenez punya 7 tembakan. Ini Loftus Cheek kenapa ya? Stamina ya? Fuck. Bola kita. Masih ada waktu 4 menit sih. Ya, Loftus Cheek stamina ternyata. Udah nunduk pala ya tuh. Ke Alaba, ke Mason Mount, dapat. Ah, shit. Kalah perdana sepertinya ini. Oke, okay, good job Cody. Habis. Game over. Anjir, kebobolan 3-nya sih. Tumbang juga di pertandingan ketiga loh.
pelajaran sih Loftus sih, kalau stamina dikit nggak bisa dipaksa sih. Bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain dia. Gol pertama Premier League buat Paulinho, anjing, anjing. Mana pula? Empat menit injury time. Ih bangsat Neto, bangsat. Tarik dari belakang lo anjing. Semedo juga udah dimasukin sama dia. Back heel Semedo kasih ke Jimenez. Nah itu bisa Zuma dari tadi lo. Kenapa gak dari tadi begitu sih? Kekalahan perdana Chelsea di Premier League musim ini. Fuck, fuck. Aduh, bulan tiganya sih. Yang anjing sih. Gila lo, Jimenez sendiri punya 7 attempts bayangin. Dan bahkan kita kebobolan 3 pun itu menurut gue bisa lebih banyak loh. Tadi banyak banget peluang mereka yang missnya tuh ngaco sih. Tipis banget. Yo ampun anjing, gak punya shot sama sekali. Kita bener-bener gila sih. Satu shot satu on target sepanjang pertandingan anjing, yang jadi gol 38% bola possession mereka, 14 shot 11 on target. Ya gak usah ngarep menang lah kalau kayak gini mah. Cover 9 ratingnya, udah sisanya 6 semua. Gila. Kepa 7 save loh. Kok bisa gitu ya anjing? Ya ampun. Kacau. Can I ask you a couple of questions? Tapi ya, tidak kaget lah. Ngelihat hasil seperti ini ya bang, tim di posisi ke-16 kan udah bilang kan, tim terkuat kelima di Premier League anjing, jadi wajar lah kalau kita kalah. Kita mah apalah, kita cuma tim kedua terlemah di Premier League di posisi kedua anjing, mereka di posisi 16 bangsat, tim kelima terkuat nih. Logic EA bangsat. Ya iyalah, we didn't create enough chances in final third. Ya anjing, cuma satu shot sepanjang pertandingan lo bangsat, mau ngapain cok. Itu aja jadi gol aja beruntung lo. Saya sebenernya pengen break, cuman gak ada waktu pak. Kalau gue break malah gak dapet pertandingan lawan City nya Semoga aja gak ada pertandingan di antara sih. Jorginho kejual, oke. At least ada kabar gembira dah. Gila, 40 juta ke Arsenal, pak. Done deal. Bye, Jorginho. Selamat menikmati Jorginho Arsenal. Gila, kita ngejual Kovacic 84 juta ke Piemonte, Jorginho 40 juta ke Arsenal. What the fuck? Wow. Gila sih. Embolo ke Hoffenheim. Spinazzola ke Hertha Berlin. Arsenal beli Jorginho. Nice. Tottenham beli Pau Torres. Ah, bangsat UCL. Enggak, kita enggak main di UCL, kita main di Europa League, pak. Ntar kita juga masih menunggu drawing-nya. Enggak tahu kapan drawing Europa League. Club Brugge nawar Baker 2,9. Lebih gede nih. Tadi si AZ Alkmaar nawar cuma 2 juta. Nih 2,9 juta. Oke, nice, accept langsung Club Brugge. Respect ke Belgia, Luis Baker. Turun posisi kelima kita ya. Oke, lanjut training, gas. Oke, pas ya, berarti nggak ada pertandingan apapun. Ini baru ada mungkin karena ini Europa League pasti udah rilis nih. Kennedy transfer offer, 14 juta dari Crystal Palace. Monggo, accept, monggo mas. Mas-mas, opa-opa Hoxon, silakan. Hoxon, apalah itu. UEFA Europa League Group Stage Draw. Kita lihat grup kita siapa di Europa League. Kompetisi yang kita harus menangkan menurut board. Leicester di grup A. Kita di mana? Kita di Milan, Napoli, MU, Sociedad, oke. Okay. Grup L bersama Real Betis, Young Boys dan Augsburg. Oke. Okay. Nice, not bad. Ada yang menantang Real Betis, terus sisanya kita bisa
mainin tim muda. Ini Jamie kami beneran bisa starter deh di laga-laga Europa League. Kita nice. Kita coba lihat secara lengkap. Ini bisa kelihatan kok jadwalnya udah ya, bulan depan udah main kan ya. Kita pertama bakal mengawali away dulu. Pertandingan away ke markasnya Elfsborg. Oke, okay, kita di grup terakhir, grup L ya. Jadi kita away dulu. Pertandingan kedua seru, Chelsea Real Betis, terus Young Boys, terus Young Boys lagi, Betis terakhir away ya ke Spanyol. Ke Benito Villamarin, Andalusia. Grup K ada Sevilla, Wolfsburg, AZ Alkmaar, Legia dari Polandia. Grup J ada Marseille, PSV, Rio Ave, Cluj. Grup I ada Benfica, Lost Lille, Sparta Praha, Rapid Wien. Grup H Napoli, Club Brugge, Salzburg sama Victoria Buzen. Grup G Milan, Braga, Lask sama Luzern. Terus F-nya MU, Nice, Rosenborg, Antwerp. Oke, okay. Grup E Sociedad, Olympiakos, Rangers, Malt. Ini lumayan bagus nih. Grup E. Terus grup D Borussia Mönchengladbach, Zagreb, Michelin, Charleroi. Baru pertama kali dengar gua apa tuh. Grup C ada Monaco, Hertha Berlin, BU. Ini grup neraka, cuy. Ini untuk ukuran Europa League grup neraka, Pak. Monaco, Hertha Berlin, Besiktas, Anderlecht. Wow. Grup B Atalanta, Fenerbahce, Copenhagen sama Austria Wien. Terus grup A-nya Leicester City, Basaksehir, PAOK sama Malmo. Berarti wakil Inggris tuh Leicester, MU sama Chelsea ya? Ya, MU, Chelsea. Ya. Oke. Okay. Ada klub-klub seperti AC Milan dan belum lagi ntar ada lemparan dari ini ya, dari UCL ya. Menarik. Seru. Meskipun main di Europa League, gue gak sabar tapi karena anthemnya bagus banget. Gue gak sabar dengerin anthemnya. Dan sekarang kita akan fokus menghadapi Manchester City di posisi berapa mereka? Oke, posisi 10 mid table, nice. Bukan tim terkuat Premier League berarti, aman. Tim terkuat Premier League itu saat ini berarti Leeds United, Pak. Shit. Oke. Okay. Siapa yang dibawa timnas? Azpilicueta, Kepa, Chilwell, Mount, Temi, Kante, Havertz, Werner, Rudiger, Emerson, Batshuayi, Alaba, Ampadu. Standar sih. Matt Miazga. Oke, okay. Chill. Preskon dulu ya, lawan City. Okay, welcome everyone. We'll be starting with questions now. Yang bisa mengobati kita dari sakitnya dikalahkan tadi adalah menang di sini. Dan gue kayaknya bakal mainin Pulisic sama James dari awal jadi wingback. Pasti itu kita turun ke belakang jadi 5 back. Dan mungkin si Loftus-Cheek gue drop, gue gantiin Barkley sementara, coba ya. Atau sebenarnya bisa Bakayoko sih. Bakayoko sih. Si Ziyech sebenarnya tadi tuh di awal-awal bagus loh lawan Wolves loh. Dapat satu assist kan, cuman abis itu ngilang, dan kalau udah ngilang udah gak bisa ngapa-ngapain sih. Sembilan players leaving the club, emang iya ya? Emang 9 main yang cabut, banyak amat. I want winners here. It's not so much about numbers. It's about quality and about attitude. Yep. Betul. Okay guys, thanks so much for today. See you next time. Okay. Karena bokap kapan main, cu? Udah main-main. Okay. Lupakan saja yang terjadi tadi. KDB Sterling Aguero masih ada di sana. Mengerikan sekali. Villarreal beli Manolas 32 juta. Lu bayangin deh, Manolas 32 juta, Jorginho 40 juta. Coba merem terus di ini dinikmati. Ibar beli Matrici. Oke. Okay. Masih Gomez ke Leipzig 47 juta. Wow. Soria ke Everton 24 juta. Oke. Okay. Yalah langsung lah. Top score Harry Kane, Grealish sama Havertz ya, masing-masing 4 gol. Oke, okay, jadi karena ini lawannya City ya, saya akan bawa Chilwell dan Reece James. Dan akan gue ubah begini. Loftus-Cheek akan gue drop, Barkley main. Terus Ziyech kita mainin dulu aja gak masalah, tapi ntar kita lihat ya, kalau misalnya emang kurang ya Loftus-Cheek bisa masuk atau Bakayoko. Jadi yang seperti gue bilang kemarin, kita bakal main pakai trio midfielder yang kuat. Terus sisanya udahlah biarin aja. Bentar, Pak. Enggak. Ini enggak perlu sebanyak ini sih pemain menyerangnya sih. Kita mesti bawa. Aduh, masalahnya nih kalau kita enggak bawa fullback, tapi enggak ada yang siap juga main sih ya. Ini sharpness-nya agak ya udahlah. Kita gas kayak gitu aja. Oke, jadi kita bakal menghadapi City di Stamford Bridge. Michael Oliver referee-nya jam 3 sore. Sterling Aguero, udahlah. Udahlah.
Skriniar dah, sisanya pemain City semua ada itu. Skriniar sama Laporte center backnya lo, astaga naga. Ya semoga saja, come on yuk. Kalau misalnya ini bisa menang, at least kita 4 pertandingan Premier League awal 3 kemenangan itu gak buruk deh, udah kalah lawan Wolves kebobolan 3, ya udahlah. Semoga aja bisa ya. Pokoknya kalau dari logic EA Sports, harusnya City lebih lemah dari Wolves, harusnya. Menurut logic yang mulia, yang terhormat, yang tertinggi, paduka EA. Memang beda sih. Oke, selamat datang di Stamford Bridge. Yo, kok ada lagunya? Copyright. Ya ampun, kan udah di off-in, kok masih ada lagunya ya? Copyright lo ini lo. Ya, saya mau ada lagunya sih, saya mau terus, tapi masalahnya copyright dong. Ini siapa yang bikin copyright yang nyanyi? Masa lagu begini ada label? City satu kali menang, satu kali imbang, satu kali kalah. Oke, kita belum pernah imbang ya. Tolong please jangan copyright ya, tolong. Tolong Chelsea. Ampun, Bang. Kai Havertz 4 gol di 3 pertandingan terakhir Premier League. Enggak. Iya. Premier League bener. Please jangan copyright sih. Annoying kalau copyright loh, ini video panjang durasinya loh. Pep botak. Skriniar tuh ya, sisanya pemain City. Dan ya Mahrez-nya jadi winger, Rodri-nya defensive midfielder, nggak lagi sakit si Pep. Lupa saya mau ngedrop Alaba loh. Harusnya saya drop Alaba sama Sar. Yang bagus Zuma doang back-nya loh. Oh cuman ya anyway, sharpness-nya nggak siap juga si Tomori Rudiger sih. Oke, starting lawan Chelsea. Haus, Pak. Perubahannya adalah ya, wingback kita properly wingback. Si Chilwell sama James ya. Oke, line up City, Ederson. Walker, Laporte, Skriniar, Zinchenko. Depannya Mahrez, Aguero, Sterling. Oke, langsung saja pertandingan keempat Premier League. Bisakah Chelsea bounce back setelah kalahan pahit di Molineux lawan Wolves? Kita lihat saja. Wih, langsung ngegas sekali ada Sterling. Cuy. Santai dikit bisa nggak? Oke, Chilwell. Kante. Oke, harus sabar ya. Saya bilang apa bang? Sabar. Oh sama Barkley ya, starter. Ganti Loftus-Cheek. Silahkan di press ini. Anda press, kita senang. Oke, Alaba. Havertz. Wah, ditekel pak. Ditekel pak. Udah, gue sakit banget. Tekel itu loh, pelanggaran cuk. Bangsat. KDB. Raheem Sterling. Crossing dia. Alaba dapat, nice. Bernardo Silva shooting, bahaya. Mahrez. Kyle Walker. Duh, pelanggaran lagi. Lihat kan, langsung digempur kita abis ini. Bahaya, no. Ya ampun. Ya ampun, itu Kante loh. Itu Kante loh di tengah loh. Kejam banget anda. Bahaya banget, gila nih mereka passing-passingnya sih. Mana EA logiknya? Woy, bener loh. Oke, Zia. Havertz. Cuma Werner lebar ke Rhys James. Kasih ke Havertz, dapat sih. Balik ke belakang, oke, nice. Rhys James. Werner. Through ball ke Ziyech. Offside sih kayaknya sih. Oh enggak loh, onside loh. Bernardo Silva overtop langsung dia ke Riyad Mahrez. Zuma balik ke tengah sih pak. Aguero overtop ke Sterling, fokus. Nice, dapat. Well done. Kyrie James bagus sekali. Zuma kasih langsung ke Ross Barkley. Wah, bagus Barkley.
Kaziak. Rubo ke Timo Werner, oke dia. Come on. Werner. Wah, oh, Skriniar gampang amat nebaknya, gila. Bagus banget itu, set dah. Semudah itu kah? Aduh, foul Anda, Pak. Foul Anda. Oh, baru jual Gapjes ke Barcelona, 91 juta, gila. Oh, wow. City, oke. Okay. KDB. Dapat Kepa, oke, okay, nice. Oh, wow. Udah beli pengganti belum mereka? Gua gak liat tadi striker di bench siapa. Havertz. Chilwell. Balik Kai Havertz. Kuat, Pak. Bagus Havertz. Gak usah Zuma ngapain di situ loh. Oke, okay, Timo Werner. Through ball langsung ke Chilwell. Astaga naga, Havertz ngapain nafsu banget ya majunya. Tahan sedikit, Pak. Itu Anda bisa dapat tadi loh. Pemain tengahnya mana, Cok? KDB. Aguero. Lebar Zinchenko. Raheem Sterling. Good block Reece James. Corner buat City. Aduh, aduh, aduh. Berat, eh. Berat, eh. Kos yuk. Dapat duel. Bagus. Reece James. Angkat Reece James. Oh, well done Zuma. Memang Anda. Eh. Baru dipuji loh. Baru mau dibilang center back terbaik kita. Kezia. Kasih ke Havertz. Kante. Aduh, sorry, sorry, sorry. Kelamaan gue. Kelamaan gue. Shit. Shit. Kerebut kan. Bisa dikasih pada lo itu. Siapa itu? Mahrez. Rodri. Wah, bagus banget. Gila, gila. Kalau udah kayak gitu gue udah gak bisa ngapa-ngapain sih. Udah pasti kebobolan. Bolong soalnya. 1-0 City. Shit. Gila lo, 5 back masih bolong lo. Tuh itu udah gak bisa sih. Gue mau switch ke Reece James, mau switch ke Zuma. Dia benar-benar ngambilnya pas banget. KDB-nya tuh di tengah banget. Gue mau switch ke siapapun di sekitar dia, gak bakal ada yang bisa nyampe gitu loh buat ngeblok tendangannya. Gak cukup waktu. Gol pertama lagi KDB kita yang ngasih lagi, asu. Oke, okay, yuk, apa bisa. Kebobolan mahal biasa, Pak. Apalagi di series screen remote ini. Malah aneh kalau gak kebobolan. Oke, okay, Kante. Ziyech. Sat! Bagus. Bagus! Gitu dari tadi loh. Oh lala, offside. Emang offside, Pak. Gak usah seolah-olah tidak percaya gitu. Emang offside kok ya. Nice, Chilwell. Alaba, Kante. Kuat, Kante. Nice, Kante. Nice, Kante. Oke, okay, oke. Okay. Ah, lari-lari. Oh, dapat ini. Yes, yes, yes. Havertz. One on one. Shooting. Havertz. Yes. Well done, well done. Havertz 5 gol di Premier League. Terus siapa yang ngasih through ball tadi? Chilwell ya? Gila. Bisa bener-bener gak kelihatan banget. Karena jauh banget dari belakang through ball ya. Gue gak tau ada siapa, gak liat gue. Bener-bener gak liat gue. Lupa. Soalnya niatnya sebenarnya bukan buat through ball langsung ke arah gawang. Cuman dia bisa lari ngelewatin Marc Laporte yang mukanya merah banget. Abis mabu Anda. Wah, asli mantep sih. Havertz top scorer nih. Kayak musim lalu sih. Awal-awal Havertz dulu yang panas ya. Nggak lama Werner kayak orang gila. Gol kelima Havertz di Premier League dari 4 pertandingan. Well done. Back to square one. Ima sama. Game on. Botak. Pep. Asu. Let's go. Tapi half time sih bentar lagi sih. Anti klimaks sih. Kan? Nangsat kan? Momentum lagi enak buat kita. Abis. Ayo apa? Well done. Half time sama di Stamford Bridge. Kai Havertz berhasil nyetak satu gol dari satu percobaan dia ke gawang Ederson di pertandingan hari ini. Good job. True ball enak tuh tadi berarti ya. Mereka lagi nyerang. Dar, true ball lu kena lu. Duh. Liverpool unggul 3-0 dari Brighton, Arsenal Everton 5-0 sama, oke. Okay. Good to know.
2 shot on target enggak buruk. Possession juga biar dikit lah. Oke, okay, babak kedua, let's go. Awas anda, Pep. Aneh-aneh. Enak enggak tuh dimakan lo sama James. Mas James. Werner. Havertz balik badan. Bagus. Bagus. Puterin dia. Oh, bagus, selamat lagi. Havertz. Aduh. Mahrez. Fernandinho. Kosong banget tengahnya. Offside. Kosong banget tengahnya, sumpah sih. Player switching itu susah kalau kosong kayak gitu loh. Jauh semua pemainnya, mau kemana lagi sih? Oke, Kante. Barkley. Zuma. Barkley ke Malang Sar. Oke, Ziyech kasih ke Timo Werner. Masih Timo, ada ruang buat anda lari, Timo. Oke, terus Timo Werner. Yes. Geser kanan, shooting. Wah, itu peluangnya sih, Pak. Bagus-bagus Werner solorannya. Bagus sekali itu. Ya ampun, di pressing berapa main tuh masih dapat aja, mereka gila. Kadang-kadang nggak masuk akal juga lu sih. Through ball ke Sterling. Ada Reece James. Walah, dia backheel loh. Bisa-bisanya backheel. Makan, Pak. Makan, Pak. Makan, Pak. Dapat. Oke, good. Zijanko crossing lagi. Sterling. Dapat Alaba, well done. Kasih depan, oke. Okay. Come on, Ziyech. Counter attack yuk. Sit. Merah, sit. Counter attack loh. Udah counter attack dari belakang pula tuh tackle. Ya ampun, pak, jelas banget dong intentionnya. Ini siapa? Nahuel Bustos siapa? Bustos bagus botak, pertahankan. Tau nyetak gol tuh orang gawang kita. Havertz hilang bola tiba-tiba. Shevchenko. Bustos. KDB. Bagus Bustos. Tidak, wasit. Astaga. Kenapa Man City mukanya merah semua sih? KDB ditarik keluar. Tarik keluar loh. Oh, Gundogan masuk. Ngapain tarik keluar KDB? Pep. Apakah mancing itu untuk keluar menyerang? Tos, Pak. Oke, fokus yuk. Lihat opsi lemparnya yang benar supaya tidak terulang lagi kemarin. Nice. Chilwell. Oh, bisa counter nih. Ziyech. Oh, perfect through ball. Yes. Timo Werner. Shoot dari kanan. Werner. Yes. 2-1. 2-1. Assist dari Hakim Ziyech lagi-lagi. Come on. Yes. Well done Chelsea, come on. Yes. Dengarkan itu botak. Ya. Yeah. Let's go. Werner udah 4 gol ya? Di Premier League. Yes. Nah, kan sehat anda kan, enak lihat ya kan. Oh, gol ketiga, sorry. Oke. Okay. Nice. Terus, supporter terus. Nyanyikan terus. Jadi 2-1 ya. Tengahnya sumpah sih, kita kalah tengah terus loh, Pak. Kalau tengah kita bisa menang, udah aman. Kalau tengah bisa ditutup terus. Jaga kedalaman, gini loh. Nih, tuh tengahnya nih, pasti kosong tuh. Kante harus gue gerakin sendiri manual loh. Lihat tuh, lihat kosong banget kan. Player switching key harus cepet banget ya. Offside. Oh, tidak offside loh. No. Oh my god. Hampir blunder loh itu. Shit.
Wah, apa bener gue bisa marah sih. Waduh. Bustos. Ampun Bustos. Bernardo Silva, Mahrez, crossing dapat Kepa. Nah, nice, 12 menit lagi. Depan sih, Pak. Lari Havertz. Wood. Kenapa supporter teriak United United, buset deh. Oke, Gundogan. Kasih ke Zinchenko. Gundogan. Aduh, shit, bagus banget itu. Sterling, oh Zuma. Fokus Pak, fokus Pak. Zinchenko. Bernardo Silva. Zinchenko. Sterling, nice block dari James. Oke, kita harus ganti main sih. Aduh, gila, bener-bener dihabisin. Barkley sih habis sih. Bakayoko masuk. Terus langsung cek deh. Kante geser agak depan. Jadi center mid. Kok minus 1 sih? Oh karena ini ya. Karena bukan DM ya. Gini aja deh, Loftus Cheek, Bakayoko, Kante tuh udah belakang. Gila lu, 8 pemain gak tuh yang defense. Ayo pak, bisa menang lawan City loh di kandang loh, sumpah sih. Pertahankan 5 menit lagi sih pak, plus injury time, come on. Ayo Bakayoko, Loftus Cheek, sengaja gue masukin anda berdua loh. Tolong jangan disia-siakan. Nice Bakayoko. Nice Rhys James. Yes. Eh pak, lari pak, lari pak, lari pak, lari pak. Wah shit, harus dapat. Fernandinho. Over top dia. Walker. Ying. Over top. Red Mahrez, crossing. Nice Bakayoko, nice Bakayoko. Oke, Werner, Kante. Kasih ke Havertz. Trouble now. Lalah, offside, offside. Aduh, duh. Ya, 3 menit injury time, sisa tinggal berapa menit lagi tuh? 2 menit lagi, aduh sayang banget, coba harusnya over top sekarang sih, telat gue. Offside tipis itu. Fuck. 2 menit, 2 menit, 2 menit, come on, come on. Duel. Dah bagus Bakayoko, hey, ke belakang. Oke, okay, Rhys James. 1 menit terakhir. Rhys James, through ball, Bakayoko. Kasih ke tengah, Timo Werner. Kasih Havertz, kasih Havertz. Game over, no! Bangsat Ederson. Aduh, anjing, bisa dapat gimana cara? Ya ada game over juga anyway sih. Bodo amat udah. Nih, nih gini caranya nih. Habis sudah 22 menit injury time, silakan aja lu. Menang kita pak, lawan City pak. Menang lawan City. Kayak Havertz, delivery ke tengah. Bakayoko, game over. Come on, come on. Hey, sudah 3 menit injury time. Yes, 3 poin di kandang lawan Manchester City. Comeback kita. 4 pertandingan Premier League, 3 kemenangan, 1 kekalahan. Gak masalah, lawan Wolves. Well done. GG boys. Well done, well done, well done. Harusnya, aduh sayang banget sih itu yang terakhir gue. Mungkin kalau Werner finishing sendiri jadi gol itu 3-1 sih. Anjing, anjing. Masalahnya Havertz-nya itu larinya deketin Werner loh. Kalau dia larinya ngejauh dikit, ngejauhin Werner dikit, Ederson gak bakalan nyampe. Kalau dia buka lebar tuh, kenapa Havertz deketin Werner? Sudutnya sempit kayak gitu kan ya sama aja kayak Werner nendang, malah makin kebaca sama Ederson kalau misalnya. Aduh. Ini gue mesti tahu siapa yang true goal sih. Gol pertama kita yang Havertz ini. Gila loh. Ini gol penyamak kedudukan yang selalu krusial kalau kita kebobolan duluan loh, Pak. Kadang-kadang tuh susahnya nyari gol ini loh. Benar-benar susah loh. Ini loh si bangsat, ya ampun, gak di kartu merah loh.
counter attack dari belakang kok bisa kartu kuning tok ya? Sit. Parah anda. True ball dari Ziyech ke Werner. Sayang sih, itu terakhir sayang banget sih, Pak. Bisa lumayan lah, satu gol lah ke gawang City. Nambah-nambahin GD, nambahin gol Werner juga ini loh. Ya ampun, lihat tuh. Ya, Havertz-nya ke situ kan. Coba Havertz stay di kiri. Enak pasti, tinggal passing ke gawang kosong. Ya dia gerak ke tengah ya, Ederson-nya di situ mah. Mana bang? Ini siapa ini yang true ball? Nggak bisa dilihat siapa yang true ball. Coba cek yang asis siapa. Selain Ziyech. Itu oknum ya berarti. 6 shot 6 on target buat Chelsea. 87 passing akurasi. Mantap. Shot akurasi 100%. Well done. Position 43%, nggak masalah. Oke, okay, rating. Timo Werner 8,3. Havertz 8. Kepa 8,3. Wow, oke. Okay. Kepa sama Werner menurut match berarti. Golnya Havertz Werner. Asisnya. Oh, Ziyech dua-duanya. Shit. Nggak, gue kira tuh salah satu back kita loh, kan dari belakang banget itu true ball-nya. Wow, Hakim Ziyech. Oke, okay, Kante passing-nya sama Havertz. Oke, okay, gue nggak nyangka itu. Zuma 3 tackle, Pak. Reece James 2 tackle, Malang Sar 1, Alaba 1. Lihat, Bakayoko 1. Kepa 5, safe loh. Sama kayak Ederson sebenarnya sih. Hakim Ziyech ternyata ya. Nice banget berarti, gila. Liverpool membantai Arsenal kalau dari Everton 2-1. Oke. Hakim Ziyech menarik sekali, mantap sekali. Oke. Okay. Comeback kita loh cuy. Nice banget tapi sih. Gila. Intens episode ini sih. Menang, kalah, menang. Nice. Jadi at least kita tidak mengakhiri episode dengan kekalahan ya. Oke. Okay. Gue gak tahu sih, cuman gak tahu ya musim kedua. Gue berasa gregetnya sih. Karena kita udah tahu kan setiap pertandingan nilainya bakal seberharga apa. Seperti musim lalu kan kita drop beberapa poin di akhir musim tuh. Sepoin dua poin berharga banget kan. Nah inilah. Kita dari awal udah tahu nih, makanya bener-bener. Terus ya udah kena tamparan juga sih. Main lu di Europa League musim ini. Kena kita, jadi kita sekarang di Premier League setiap pertandingan mesti mikir. That'll be all, thank you. Tidak hanya mikir doang, berjuang mati-matian untuk menang. Iya harus. Kalau tidak, musim depan lu main di Europa League lagi. Kennedy developers. Akhirnya Baker kejual, nice. Okay, nice Baker ke Club Brugge 2,9 juta. Hoffenheim mau minjem Billy Gilmore. Oke, bentar ya, coba gue cek ya. Just wanted to say thanks for giving me the chance to show what I can do. Okay, nice Kepa, anda tadi bagus kok, man of the match. Well done. Kan kemarin gue bilang kalau misalnya kita jual Kovacic, kita nggak usah pinjemin Gilmer kan. Coba kita cek ya. Midfielders kita itu selain Gilmer, ada Gallagher sih, yang Mount sih. Dan Mount bisa main CM, jadi kayaknya sih. Nih ya, salah satu yang gue baca di komen juga ada yang bilang, bang, ini tahun ini di Kredit Mode 1, lo kalau misalnya pinjemin main keluar, biasa tuh bakal naik ratingnya lumayan sih, pemain pinjaman itu. Jadi gue akan coba pinjemin Gilmer ya. Kemarin dia kan sempat gagal ke Athletic Bilbao kan. Kita coba aja accept. Ke Jerman dia, siapa tau dia gak mau ke Spanyol, mau ke Jerman mungkin ya, kita lihat saja ya. Kennedy kita masih nunggu ya. Oke. Oh ini udah deadline deh cuy. Oke, Kennedy kejual, nice. Bye Kennedy, respect, Crystal Palace. Ketemu sama bapak tua, Hoxson. Hoxson, apa sih baca gimana? Hoxson. Serah lah. 14 juta, nice, thank you. Lumayan banget kita episode ini ngejual pemain lumayan banyak, Pak. Everton gila, perfect, Pak. 4 pertandingan, 12 poin. 4 kemenangan, cu. Lihat, kita naik ke posisi keempat ya. Everton, gila. Liverpool belum kalah. Yang belum kalah, Everton, Liverpool, Tottenham ya. MU kalah sekali sama kayak kita. Cuman bedanya mereka GD-nya bagus banget, plus 6, kuburan 5. City di mana City? City posisi 13 tuh. Oke, okay. Next turn Newcastle di posisi 9, oke, okay, nice. Away ya. Okay. Werner scores in Chelsea's 2-1 win over Man City. Chelsea outstanding in victory. Ya, tentu saja Pak, itu tadi kemenangan krusial banget buat kita lawan tim sekuat City sih.
Gila, Bruno Fernandes hat-trick. MU menggila selawan Cardiff. Sheffield kalah 2-1 dari Fulham. Oke, apa kita mau cakap sih tadi? Oh. Jadi ini tinggal deadline day, terus Carabao Cup belum muncul. Belum muncul loh. Mungkin nanti ya. Oke, jadi untuk top scorer Premier League, Kai Havertz tentunya 5 gol dari 4 pertandingan. Luar biasa, di bawahnya ada Kane Grealish, masih belum menambah gol. Top assist-nya Hakim Ziyech, Pak. 5 assist loh. Wow, Bruno Fernandes karena hat-tricknya naik posisi 9 tuh. Gila, Havertz Ziyech loh. Di awal-awal udah dari 4 pertandingan. Bahkan Ziyech cuma 3 pertandingan loh. Karena pertandingan pertama gak main dia kan. Oke, okay, nice. Cuman defense itu masih PR banget sih. Sumpah, gila. Parah, top deal-nya Gabjes 91 juta, 1 juta ke Barcelona, Kovacic 84 juta ke Piemonte, dan Richarlison dijual Everton, gila, ke PSG. Dan mereka subur banget di Premier League, cakep banget, lihat. Apa sih? Oh, ini ada pengumuman, transfer. Crystal Palace complete Kennedy signing. Pakai nomor 13 tuh si bapak tua botak, bukan botak, bapak tua di kanan tadi kelihatan ya. 76 juta baru kejual Richarlison ke PSG, Pak. Gila, 76 juta. Yo, apa-apaan ini? Masa Granit Xhaka dibalikin ke... Granit Xhaka tuh dari Mönchengladbach kan? Iya, dibalikin ke Mönchengladbach dong, kocak. 23 juta. Luis ke Club Brugge. Munir dijual ke Atalanta 29 juta sama Sevilla. Jeffrey Adley ke Udinese, oke? Okay? Oke. Nah, gini ya. Kita itu kan berarti squad sekarang berapa isinya? 41 pemain, udah jauh berkurang dibanding kemarin ya. Ini kedalaman squad sekarang. 3-4 kiper. Mendy masih belum ya. Kita lagi coba buat pinjemin dia tapi belum ada yang nawar. 4 kiper, terus center left back ada 2, Emerson Chilwell cukup. Center back ada Malangsar, Zuma, Alaba sama Rudiger, Miasga, Tomori ini kebanyakan sih. Miasga masukin loan list deh. Shit, tapi iya sih kebanyakan sih, Pak. Atau jual aja ya. Jadi gak cukup bagus sih jualnya deh. Kayak gue harus kejam sih. Cukup yang gue tahan sih Van Ginkel aja yang ego pribadi gue. Karena emang punya kenangan dengan Van Ginkel. Jadi Miasga kita jual, Rudiger, Tomori, sama Ampadu backupnya Zuma Alabasar. Terus kanan kita ada Azpilicueta sama Rhys James. Bahkan ada Theo Sterling juga. Sebenarnya gue pengen jual Aspi tapi dia legend sih. Jadi kayak yaudah kita pertahanin. Di Amerikante, Chalobah, Bakayoko. CM ada Van Ginkel, Gilmer mungkin akan kita pinjemin ke Hoffenheim lagi negosiasi. Ross Barkley, Loftus-Cheek, terus ada Mount. Cam-nya ada Gallagher, Havertz, Ziyech. RM. Partridge. Boleh masuk loan list. Musonda kita tahan. Alan Jeffrey kita tahan. Parsons loan listed udah. Isaiah Brown kita tahan. Pulisic, ini winger-winger kita semua nih, Hudson-Odoi. Striker Temi, Werner, Batshuayi, Giroud. Giroud kita udah masukin transfer list. Oh, dia pensiun akhir musim. Ini musim terakhir. Batshuayi itu jujur ya, gue sejauh ini gue ngeliat sih gak bagus sih. Cuman kayaknya sih gue akan kasih dia kesempatan deh. Gak apa. Jadi apa kesimpulan kita dari barusan gue menjabarkan squad Chelsea yang isinya 41 pemain nih kalian? Kita tidak butuh new signing saat ini. At least itu dari gue. Kita ada deadline day sekarang. Gue udah advance ke deadline day. Maguire ke Atletico Madrid 48 juta. Wow. Thanks boss. I think a loan move might be just what I need at this point in my career. Oke. Di titik ini gue ngerasa kita tidak butuh pemain sama sekali. Karena kita bahkan kelebihan pemain kan. Gue tahu. Tapi kalau misalnya kalian memang punya saran dan kalian bisa pinpoint posisi apa dan alasannya kenapa, silakan. Lineup kita seperti ini. Gue masih akan coba karena formasi ini bekerja lawan City. Kita menang 2-1. Jadi gue masih akan coba pakai formasi ini pertahanin. Cuman mungkin gue akan mulai drop Alaba pelan-pelan. Mungkin. Atau at least, atau Sar dulu kita drop ya. Alaba sih kayaknya masih oke sih. Gue pengen coba Rhys James di sini. BTW Rhys James di sini plus 5 loh. Di mana center back sebelah kanan dia padahal posisinya RB CDM loh, nggak ada center back loh. Kenapa bisa sebagus itu? Lihat tuh gila. Interception plus 8, defensive awareness plus 8. Ini Rhys James kayak bagus banget main di sini. Jadi gua akan coba main di situ ya.
Atau bahkan sebenarnya Aspi juga bisa kita main di situ sih sebenarnya. Tapi Aspi, iya sebenarnya Aspi bisa main di situ sih. Cuman moral lagi, moral kok Sharmus lagi nol. Moralnya nggak konten happy. Iya, yeah, jadi kita akan coba untuk drop Sar dulu ya. Mungkin terlalu cepat buat Sar langsung starter di Premier League. Nggak masalah juga kok. Kalau ada yang nggak beres sih kita bongkar gitu kan, nggak masalah. Misalnya kayak sama, nggak masalah sih. Jadi kalau misalnya ada yang bisa pinpoint apa posisi kita yang butuh kita replace dengan pemain baru dan siapa, silakan. Gue akan berikan kesempatan, makanya gue nggak abisin deadline day-nya karena gue mau di episode berikutnya setelah gue baca komen kalian di episode ini, mungkin gue berubah pikiran. Miasga, six new club. Gitu ya. Jadi, ya nih, Atletico Madrid mendatangkan Harry Maguire 48 juta pounds dari Man United. Siapa nih? Joe Palihinha. Palihinha. Oke, jadi gue rekap sedikit. Ya besok anyway bakal ada rekap juga sih, tapi ya gak apa, kita di sini rekapnya aja. Yang kita udah lakukan sejauh ini di transfer window, jadi kita ngejual Zappa Costa ke Wolves 11 juta, minjemin Medeiros ke Monaco, terus ngejual, iya bangsa kita karma sih anjing ya, ngejual Zappa Costa sama Thiago Silva, dua-dua starter kita kalah loh. Thiago Silva 5 juta ke Wolves, Baba ke Levante 11 juta, Piazon 2,4 juta ke Mainz, Kovacic 84 juta ke Piemonte Calcio, Jorginho 40 juta ke Arsenal, Baker 2,9 juta ke Club Brugge, Kennedy 14 juta. Jadi itu udah banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pemain kita jual permanen, 1 pemain kita pinjemin. Total 9 pemain cabut, bener tadi si reporter yang ngomong ya. Saat ini di transfer hub kita sih cuma ada Tarik Lamptey sama Declan Rice. Dan BTW Declan Rice masih tidak bisa. The club isn't willing to negotiate transfers with a rival club. Jadi kita tidak bisa. Loan tidak bisa, delegate to buy tidak bisa, delegate to loan tidak bisa, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk datangin Declan Rice ke Chelsea. Tarik Lamptey. Sebenarnya dengan formasi kita pakai sekarang sih dia right wing back bakal bagus, tapi balik lagi dia masih main muda gitu loh. Mesti kayak apakah kita punya Dion Sterling gitu loh, apakah mengembalikan dia adalah keputusan tepat, kecuali kalau kita jual Dion Sterling kita datangin Lamptey mungkin make sense. Gitu. Karena kalau misalnya kita datengin Lamptey tapi kita tidak jual Dwyer Sterling, itu numpuk banget pak back kanan kita. Lamptey, Azpilicueta, Dwyer Sterling, Rhys James. Kecuali kalau Rhys James bener-bener fix jadi center back di sebelah kanan itu ya. Jadi ya udah itu sih, gue gak tahu, gue bener-bener ngerasa udah oke banget. Dan jangan lupa, ini pemain kita 4-1 sekarang kan. Ini akan nambah 9 pemain mungkin dari akademi musim ini. Karena lihat keadaan akademi kita. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 pemain yang ratingnya udah 60++. Mulai dari Di Stefano sampai yang terbaik itu si Cartwright, Reggie Cartwright. Dan 67 ratingnya, skill 9 bintang. Jadi kita memang harus siapin slot kosong buat mereka-mereka ini, buat para pemain muda kita dari akademi. Dan akan bertambah karena kita terus lagi scouting terus kan, pencari bakat lagi scouting terus gitu loh. Oke, kalau misalnya kita cek finance kita sih, wah profitnya gede nih. Si Abramovich mah lagi bagus, kerja bagus nak. Jual semua pemainmu. Negosiasi brilian, Kovacic bisa profitnya hampir 100% tuh. Lihat transaksinya, 14 juta. Cering, Candy. Penjualan jersey 12 juta loh, gila perpekannya. Gokil, Havertz, Werner, Kante terbanyak. 2,9 juta, cering. Dari Club Brugge, Baker. Tiket. Penjualan jersey 11 juta. 40 juta Jorginho Arsenal. Ya ampun. Aduh, gak masuk. Gak masuk. 84 juta Kovacic. 24 juta Piazon. 11 juta Baba. Lihat tuh. Silva 5 juta. Zappa Costa 11 juta. Gokil gak? 2,7 juta dari soal price money. Lihat. Profit kita. Earningsnya 300 juta pounds pak sejauh ini. Merchandising 100 juta. Season tiket 21 juta. Terus transfer 170 juta profit kita. Expensesnya cuma 50 juta bayangin. Jadi profitnya 250 juta nih. Earnings dikurangin expenses. Gila gak tuh. Sehat banget keuangan kita. Budget kita jadi segini sekarang.
kayak bisa gue bikin 400 juta bahkan basket budget kita sih. Cuman ya balik lagi, gue bukan tipe, ini buat yang baru bergabung ya, gue bukan tipe orang yang bakal beli pemain-pemain mainstream dan bakal kayak yang ayo rombak, ada apa nggak beres, rombak rombak, enggak, gue lebih ke proses sih. Gue tahu bahwa gue bisa banget misalnya ngejual Tammy Abraham, ngejual Batshuayi, terus gue beli misalnya Erling Haaland atau siapa, bisa. Tapi nah, itu nggak ada tantangannya. Semua orang YouTuber di luar sana mainnya kayak gitu, Pak. Gue di sini biasanya akan mencoba untuk mempertahankan squad asli timnya semaksimal mungkin, itu yang gue lakukan. Kalau kalian lihat sekarang di starting 11 kita yang bukan pemain asli Chelsea cuma Alaba doang di real life ya. Sisanya semua pemain asli Chelsea. Dan ini sesuatu yang memang ya memang akibatnya mungkin ya performanya tidak akan sepuncak kalau misalnya gue beli Sancho, Felix, Erling Haaland, Van Dijk dan lain-lainnya itu yang semuanya mungkin akan beda hasilnya. Karena jelas mereka main-main bagus, nggak bisa dipungkiri gitu loh. Tapi yang gue dan teman-teman di sini caca melainnya sangat-sangat hargai adalah proses dari perjalanan kita. Ini adalah series 3 musim, yang artinya ini kita masih ada di awal musim kedua tuh, masih kayak sepertiga jalan baru kelar gitu loh. Baru beranjak ke 2/3 jalan gitu. Jadi masih panjang perjalanan kita dan ya nikmatin aja prosesnya. Gue tidak akan semudah itu beli pemain, replace, toh ini juga sebenarnya lineup itu bagus banget kan. Itulah sebabnya gue menjual Kovacic, gue tetap masih ada Loftus-Cheek, masih ada Barkley, masih ada Bakayoko yang sebenarnya ratingnya gitu tinggi, tapi tetap mau gue manfaatin. Kenapa? Karena memang gue mau ngelihat prosesnya. Toh kalau misalnya sampai benar-benar gagal, kita bisa datengin main di bulan Januari, nggak masalah. Loftus-Cheek itu adalah pemain dengan penampilan terbanyak sejauh ini. Memang busuknya kita nggak pernah clean sheet sih, anjing sih. Kita dari pre-season bahkan tidak ada satupun clean sheet ya. Kenapa jadi lebih susah kita menjaga clean sheet di musim kedua ya? Shit! Malasar juga tampil terbanyak tuh, cuman Malasar ya tetaplah masih butuh terus latihan. Malasar tuh lagi latihan apa sih developernya, coba kita cek. Ball playing defender, naikin weak foot, passing ya, okay. Abis ini kita mesti latih, ya weak foot, latih weak foot tuh bagus sih, karena dia akan jadi 4 bintang setelah selesai development ini selama 3 pekan. Abis ini mungkin kita harus latih dia di, kayaknya pace-nya ya, di stopper ya. Yeah. Wow, ini bagus stopper nih Pak, lihat deh. Sprint speed, acceleration, ball control, defensive awareness, dan tackle, semua atribut fisikal dinaikin. Stopper bagus sih. Atau defensive center back juga bagus. Oh ini lebih bagus sih, karena melatih stand tackle sama serata tackle dia. Ya ini aja deh abis ini ya. Tapi kita selesain dulu di ball playing defender, ningkatin beberapa atribut passing, balance, ball control, interception, defensive awareness, dan tackle, stamina. Dan yang paling penting weak footnya. Dia tuh kidal. Dan kita udah punya center back kidal Alaba, jadi kayak double gitu kan. Ini si Malasar mesti punya weak foot yang bagus supaya bisa main di kanan. Tomori juga lagi terus berkembang. Dia back yang sangat pacey. Dan ini pokoknya gue berharapnya begitu kita udah mulai-mulai main, jadwal mulai padat kayak gini, ya ini Europa League mah kayak gini. Kita paling yang, bahkan kita semua pertandingan grup Europa League bisa pakai tim rotasi Pak. Bisa sih. Jadi tim utama kita benar-benar akan fokus di Premier League. Beda sama musim lalu, di mana kita musim lalu UCL kita terkadang masih harus main tim utama. Dan ya, gue cukup puas dengan hasil dari bulan Agustus kita. Kita kebobolan berapa total berarti? 6 gol dari 4 pertandingan, ya memang agak buruk, tapi kita menang 3 pertandingan lawan Cardiff, Leicester, dan City. Dan di pertandingan di mana kita menang, kita hanya kebobolan 1. Yang Wolves anyep banget memang sih. Khususnya terakhir lawan City sih, makanya tuh gue bilang obat kan, karena lawan City bisa menang, itu menurut gue itu oke banget sih. Lihat tadi bisa mengerikan apa lineup mereka kan, kualitas pemain-mainnya. Ederson terakhir lu bisa kayak gitu. Lu bayangin kalau tadi keadaannya kedudukan satu sama, kita dapat peluang di menit 90+3 yang tadi peluangnya Havertz sama Werner itu terakhir, dan ditepis sama Ederson, gue bisa baku hantam lagi sama tembok sih, sumpah. Untungnya kita nunggu 2-1. Dan tadi hanya untuk meyakinkan, memastikan kemenangan, untuk memperlebar jarak kita dan City aja di akhir. Beruntungnya. Jadi sudah menanti bulan September, kita akan away ke Newcastle, ke St. James's Park. Terus main baru mulai di Europa League. Gak sabar gue, jadi episode berikutnya kita akan mulai main di Europa League. Kita akan mendengarkan anthem Europa League. Jadi pokoknya kalau misalnya kalian tidak punya nama yang bagus, yang masuk akal, di posisi yang tepat untuk kalian kasih buat transfer, ya berarti kita tidak perlu ngapa-ngapain.
kita tidak perlu melakukan aktivitas apapun di 10 jam terakhir deadline day, karena sekarang kita di 10 jam terakhir, dan itu artinya kita akan membiarkan squad kita seperti ini dan melihat mereka selama 6 bulan Januari. Kalau misalnya sampai perlu, nih punya duit banyak banget, 400 juta pound untuk kita habisin, aku mau beli siapa? Bentar. Sebenarnya gue berharap si Declan Rice pindah sih, biar kita bisa beli sih. Karena kalau dia stay di West Ham, tidak bisa kita beli. Sampai kapanpun, sampai series ini mau tamat juga, kalau Declan Rice masih di West Ham, nggak bakal bisa kita beli. Karena emang intinya, West Ham-nya yang nggak mau nerima. West Ham ngejual Ogbonna, masuk aku beli kakek. Maxence Kakere dibeli, Consigli, Musacchio. Pemain yang sempat masuk ke Winter Series tuh. BTW, Winter Series bakal gue lanjutin. Tapi pasti akan jebol 31 Desember, jadi nggak masalah lah. Winter di luar juga sampai Januari Februari kan katanya. Chill. Oke, yaudah, jadi jangan lupa besok live streaming akhir tahun tanggal 31 Desember ada di channel personal gua, channel Calvin Mahaminang. Buat yang belum subscribe silahkan subscribe, itu adalah channel non bola gua, makanya gua live streamingnya di sana. Soal tutup tahun, konten kalau bisa akan gua naikin seperti biasa besok normal. Jadi pokoknya enjoy. Pesan gua terakhir masih sama kayak kemarin. Akhir tahun tidak bisa liburan, tidak bisa merayakan bersama keluarga karena mungkin kalian merantau di kota lain atau gimana, susah keluar masuk kotanya, harus rapid segala macam, ribet. Jadi kalian mungkin ngerayain sendirian atau ngerayain sama orang-orang yang ada misalnya di kosan atau gimana, dinikmatin aja, chill aja. Pokoknya jangan dibawa stres. Kalian bisa cari banyak sekali distraction mungkin di internet, bisa cari tontonan di YouTube, bisa menyibukkan diri kalian dengan hal yang menurut kalian lebih berguna segala macam dibanding kalian uring-uringan dan kayak aduh gua enggak bisa pulang, enggak bisa ketemu keluarga, enggak bisa ngerayain. Udah, chill aja, santai aja. Oke, emang keadaan lagi seperti ini. Jadi pokoknya santai aja, jangan dibawa stres, nikmatin aja. Oke? Jadi sehat-sehat semuanya buat kalian semua yang nonton. Shout out buat para member CJM, respect banget buat kalian semua yang menjadi member di channel ini. Terus juga buat kalian semua yang sudah komen, sudah konsisten memberikan masukan segala macam, thank you banget semuanya, karena itu yang membuat series ini hidup. Oke? Follow Twitter CJM, Instagram CJM, respect bro buat kalian semua. Pokoknya besok gue akan ngomong banyak hal soal 2020 dan mungkin bisa kita singgung juga buat 2021-nya di channel Calvin Mahaminang. Tinggal search di YouTube aja, Calvin Mahaminang langsung nongol, harusnya paling atas, atau cek di deskripsi. Sudah 20.600 subscribers, seperempat jalan menuju silver play button kedua saya. Ini silver play button CJM. Siapa tahu saya tahun 2021 bisa dapat silver play button buat channel personal mungkin. Ya kita lihat saja nanti lah ya. Jadi pokoknya 2021 kayaknya sih bakal jadi tahun yang seru. Pokoknya gue bakal ngomong panjang lebar di live streaming nanti lah. Ikut aja seru-seruan aja di channel personal gue ya. Respect buat kalian semua pokoknya. Jaga kesehatan selalu. Semoga kita dijauhkan dari yang namanya paman corona. Ataupun anak-anaknya nanti. Mutasinya segala macam. Pokoknya semoga pada aman semua. Chill. Nikmatin akhir tahun. Kalian mungkin bisa mulai ditulis di kertas. Kalian resolusinya apa. Pokoknya kerjainnya sesuatu yang inilah, yang bermanfaat lah. Yang positif lah. Oke? Okay? Udah, saya terlalu banyak ceramah. Besok aja, ntar besok gue udah gak bisa ngomong di live streaming, udah tutup tahun. Jadi, kita ketemu di comment section seperti biasa. 10 jam terakhir deadline day, mesti ngapain? Lossin aja atau ada harus ada perdana transfer? Tapi kalau misalnya perdana transfer ya, kalau bisa sih gue pengennya langsung masuk ke sini sih. Kalau bisa, tapi kan kelihatannya gak bisa kan? Gak mungkin, maksudnya kayak siapa yang mau ganti gitu loh. Kayak dibalik nama-nama ini ada starting eleven kita, semuanya selalu dibalik itu ada kayak main lagi nunggu buat main di belakangnya. Ngerti gak maksud gue? Kedalaman squad itu soalnya ada semua. Pulisic ada, Chilwell, Hudson-Odoi ada, Rhys James, Havertz-Werner tuh ada dua-duanya pengganti, ada Batshuayi, ada Tammy Abraham, Ziyech ada, Mason Mount ada, Gallagher ada, Isaiah Brown, apalagi Kante Loftus-Cheek paling banyak pak. Center back juga banyak, ada Rudiger, ada Tomori, ada Ampadu, ada siapa lagi? Udah itu doang, tiga doang sih. Ada Palasar, karena Rhys James lagi main sekarang di center back. Kepa ada Handanovic, Jamie Cumming gitu loh. Jadi agak susah menurut gue sih untuk kalian bisa meyakinkan gue beli pemain dengan alasan yang bagus dan pemain yang tidak tau lah kategorinya masuk yang mana. Oke, jadi saya sudah mulai menantuk, sudah jam 5 pagi juga. Rendering bakal lama ini. Gue gak tahu hal ini bisa live atau enggak di CJM. Kalau misalnya bisa gue akan live. Disimak aja di Twitter CJM ya, karena bisa gue akan update di situ. Tapi hari ini sebenarnya jadwal gue bersih-bersih apartemen sih, jadi kemungkinan besar mungkin gue seharian bakal sibuk. Paling kalau bisa pun malam baru bisa live streaming. Tapi ntar kita lihat. Kalau nggak
bisa, ya udah kita ketemu besok di live streaming channel personal gue. Kita akan menutup tahun. Enjoy semuanya, stay safe. Itu aja dari gue untuk episode kali ini. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and I'll see you next time. Bye guys.